Yoloha semuanya, kembali lagi sama Oni sama kalian di sini. Gimana kabar kalian semua hari ini? Apakah kalian lelah habis pulang sekolah? Atau mungkin capek karena habis dimarahin sama atasan di tempat kerja kalian? Tenang aja, karena pada video kali ini, gua akan merekap alur cerita dari anime yang udah tamat di musim kemarin. Kenapa gua mutusin buat upload anime ini? Karena gua yakin gua gak bakal sempet buat bikin alur ceritanya Konyakuhake Sereta, karena hari ini gua kudu ke bandara. Maka dari itu gua mengambil jalur alternatif, biar bisa tetap menghibur kalian semua. Tapi rencananya, Konyakuhake Sereta mau gue gabung sama episode berikutnya di minggu depan nanti. Jadi gue harap kalian mau bersabar, karena mengatur jadwal itu sangat tidak mudah sama sekali. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia. Jitsuwa Ore Saikyo Desta, episode pertama sampai terakhir. Ijime kara nogareru tame ni hikikomotte 5 nen. Ore wa mirai ni kibou o idakezu. Scene dibuka dengan menampilkan seorang wibu nolep yang gak pernah megang rumput selama 5 tahun sama sekali. Hingga di suatu ketika, si wibu yang lagi main game mendapati HP-nya yang bercahaya secara tiba-tiba. Dan ternyata... Terlihatlah sesosok Dewi Pirang dengan bobo jumbonya yang memberitahukan si wibu yang telah terpilih buat direnkarnasikan. Dewi itu pun menambahkan, dunia tempat yang berinkarnasi nanti adalah tempat di mana sihir adalah sesuatu yang sangat mutlak. Supaya si wibu dapat menjalani kehidupan dengan sangat ezet, sang dewi hendak memberikan kekuatan ngecit padanya. Mendengar si dewi yang memintanya buat menikmati kehidupan keduanya, hal itu jelas membuat si wibu berharap agar bisa hidup dengan nonton anime, rebahan, dan cuma ngegame doang. Akanbou kara deshita ka? Si wibu yang baru aja terlahir kembali mendapati kedua orang tuanya yang kayaknya adalah seorang raja dan seorang ratu. Mengira kehidupannya akan nyantui edan, namun naasnya, di saat sang raja yang meminta mangga kerajaan buat ngecek kekuatan sihirnya, alangkah terkejutnya mereka semua, karena tanpa disangka-sangka. Sontak sang raja pun kecewa, karena mendapati putra mereka yang memiliki level sihir yang kelewat rendah. Udah gitu, putra mereka ini tidak memiliki atribut sihir selain sihir defensif. Kekecewaan itu membuat sang raja dan ratu memutuskan buat ngumumin pangeran Reinhardt yang meninggal sesaat setelah dilahirkan. Hai, ore tensei chokugo ni korosare chau no? Meski maga kerajaan berusaha menghentikannya, namun sang raja nampak tidak peduli dan malah meminta mereka semua untuk segera membuang putra mereka ke dalam hutan. Nani, dostan? Di lain sisi, sang dewi yang ternyata sableng ini nampak sangat kepanikan karena kekuatan ngecit yang ia berikan disalahartikan oleh para manusia. Alih-alih memiliki level maksimum di angka 2, ternyata pangeran Reinhardt memiliki level maksimum di angka 1002. Parahnya lagi, si dewi sableng ini lupa ngasih atribut sihir selain defensif pada Reinhardt. Sorya keta chigai sugiru wa. Singkat cerita, di tengah Reinhardt yang gak bisa gerak sama sekali karena masih bayi, hal itu membuatnya mencoba sihir pelindung yang ia miliki. Setelah membayangkan bentuk simpel untuk sihirnya, Reinhardt nampak berhasil melakukannya. Mengetahui sihirnya yang bisa membesar, mengecil, melayang, dan berubah bentuk, hal itu dimanfaatkan olehnya supaya dapat bergerak. Di tengah Reinhardt yang masih senang dengan sihirnya yang ternyata cukup praktis, namun secara tiba-tiba, pepohonan di belakangnya nampak bergetar dan muncullah seekor monster besar di belakangnya. Untungnya, serangan serigala besar itu dapat ditahan menggunakan sihir defensifnya. Reinhardt kemudian nampak mengerahkan banyak kubus kecil sekaligus. Namun sayangnya... Kubokeki! Mengetahui kubusnya aja gak cukup, Reinhardt yang gak kehabisan akal mulai manfaatin wilayah di sekitarnya. Mulai dari melemparnya dengan banyak pohon, sampai dengan menggunakan tanah bertebing padanya. Hingga pada akhirnya... Setelah itu, terlihat si serigala besar yang tak menyangka Reinhardt yang akan sekuat itu. Setelah ditanya siapakah Reinhardt sebenarnya, namun karena masih bayi, jelas saja Reinhardt gak bisa ngomong sama sekali. Usai berpikir singkat,
dirinya memiliki satu ide yang bisa ia gunakan. Yang mana Reinhardt hendak menggunakan sihir pelindungnya untuk mengubah isi pikiran menjadi suara. Setelah ditanya kembali, Reinhardt yang merasa namanya kepanjangan memutuskan buat mengambil nama Haruto saja, yang ia ambil dari kata heart. Buat yang gak tahu aja nih ya, huruf mati di Jepang biasanya akan ditambahkan dengan huruf vokal. Misal kata heart akan menjadi Haruto. Haruto pun memberitahukan dirinya yang telah dibuang karena dicap memiliki level sihir yang kelewat lemah. Karena kesalahpahaman yang terjadi, Haruto yang melihat wajah si serigala yang sangat ketakutan, hal itu membuatnya memanfaatkan keadaan yang ada. Merasa tak mungkin bisa menang darinya, serigala itu nampak pasrah jika Haruto hendak membinasakannya. Di saat Haruto yang merasa tak mungkin bisa melakukan hal sekejam itu, sontak si serigala pun terkejut dengan kemurahan hatinya. Sebagai ganti atas nyawanya, iblis serigala bertipe flame feather ini berniat untuk mengabdikan diri padanya. Tidak cuma karena telah mengampuninya, tapi juga karena Haruto yang baru saja memberinya sebuah nama. Di saat Haruto yang hendak menolak kontraknya Frey, namun di saat itu juga Haruto tumbang karena dirinya belum makan apapun sejak terlahir. Frey yang khawatir pun mempertanyakan apa yang bisa ia bantu untuk tuannya itu. Mengira itu semua akan mustahil, namun Frey tetap berniat mencoba sesuatu demi tuannya itu. Mendengar jelas membuat Haruto senang dalam seketika. Di tengah Frey yang sedang mempersiapkan diri, gua saranin kalian semua jauhin tisu sejauh mungkin. Frey waifu gua, oh yeah! Muri Indonesia! Sorry! Meskipun masih bayi, namun seperti kita tahu, Haruto tetap memiliki jiwa orang dewasa di dalamnya. Ngelihat tuannya yang menutupi matanya, hal itu membuat Frey menutupi bodinya dengan ekor lebat miliknya. Setelah menutupi bodi mantapnya Frey, Frey pun hendak menggendong tuannya itu untuk memberinya boba. Namun sesaat kemudian... Dan ya seperti kita tahu, bobanya Frey belum bisa mengeluarkan apa yang dibutuhkan sama Haruto. Tak lama setelah itu, Frey mendengar seseorang yang mendekat ke arah mereka. Frey yang berniat membinasakannya, namun Haruto lebih memilih cara damai. Agar gak ketahuan bisa bicara, Haruto nampak memasangkan dua kubus pelindung yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Singkat cerita, kesatria itu rupanya adalah kesatria kerajaan yang gak tega membuang Haruto sendirian di dalam hutan. Namun Frey bersikeras tak akan menyerahkan tuannya itu padanya. Setelah cukup banyak perdebatan, si kesatria yang tahu Haruto yang sedang kelaparan nampak menyodorkan kantong minuman berisikan susu padanya. Meskipun Haruto memintanya buat mengambilkan kantong itu, namun Frey malah mengatai kesatria itu yang hendak menyokok tuannya agar lebih milih buat diasuh olehnya. Setelah menceritakan alasan utama Haruto yang dibuang, hal itu membuat Frey menangis karena turut merasakan kesedihan yang dialami oleh tuannya. Si kesatria yang tahu Frey yang gak bakal mau ngelepasin Haruto, dirinya pun menawarinya pekerjaan untuk menjadi pelayan di rumahnya. Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun pergi usai membuat pengalihan. Tak terasa 9 tahun pun telah berlalu. Terlita Haruto yang kini telah berumur 9 tahun. Dan Frey yang gak perlu ditanya lagi apanya yang tumbuh. Setelah ikut dengan bapak angkatnya, Haruto dianugerahi dengan seorang emak yang gak kalah cakep dari si mbak Frey. Serta adik perempuan yang... Wait. Gua izin nyari karung dulu bentar. FBI, open up! Haruto pun terpukul karena mendapati adiknya yang bernama Charlotte ini yang seolah-olah menghindari dirinya. Motto Haruto-sama o yorokobasenu ka? Usai menyajikan sarapan untuk mereka, meski gak dekat dengan Haruto, namun Charu nampaknya cukup dekat dengan Frey. Di saat Frey hendak menolak ajakan bermain darinya, Haruto pun memintanya buat menemani Charu bermain. Ano, asonde kuremasu ka? Kyokka, asonde yatte kure.
tengah Haruto yang sedang memandangi mereka berdua, yang sedang bermain bersama, sang ibu datang dan memberitahukan alasan Charu yang menghindarinya. Kemungkinan besar, Charu hanya tidak tahu bagaimana cara bersikap di hadapan cowok seperti Haruto. Dan itu jugalah yang menjadi alasan kenapa Charu bisa sedekat itu dengan Frey. Dosenya Frey ni wa anani natsuiteru janai. Ore no nakami ga 30 chikai ossan da tte minuita no de. No ossan no nioi ga shimashimashi. Singkat cerita, terlihat Haruto si mantan wibu nolep yang sedang bermalas-malasan di atas kasurnya. Dan tepat di sebelahnya saat ini, ada hasil penelitiannya tentang sihir pelindungnya. Setelah mencoba banyak hal selama 9 tahun, Haruto pun berhasil menciptakan sebuah robot yang sangat mirip dengannya. Meski dirasa sempurna, namun Haruto merasa masih harus mencari cara supaya robotnya itu bisa bergerak dan juga berbicara. Tak lama kemudian, sang bapak nampak mengetuk pintu kamarnya dan mengajaknya pergi bersama. Yang ternyata, sang bapak hendak mengajarinya teknik berpedang karena level sihir Haruto yang sangat rendah, sang bapak ingin mengasah kemampuan putranya itu di bidang yang lainnya. Setelah ditanya hal lain yang ingin Haruto lakukan, Haruto pun memberitahukan dirinya yang tertarik dengan penelitian sihir kuno. Sang bapak pun hanya bisa kagum dengan keinginan putranya itu. Namun tepat sebelum Haruto yang hendak kembali, sang bapak tetap mengajaknya buat berlatih pedang bersamanya. Mengetahui sang bapak yang sangat kuat, Haruto pun bersiap dengan melapisi tubuhnya menggunakan sihir pelindungnya. Hingga pada akhirnya... Sontak sang bapak pun terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh putranya. Mengetahui Haruto yang tidak lemah sama sekali, sang bapak memintanya buat menghindari serangan darinya. Haruto yang mampu menghindari serangannya barusan, jelas saja membuat si bapak semakin terkejut dibuatnya. Haruto yang kagum dengan ayunan si bapak yang terbilang sangat kencang, namun di saat itu juga, sang bapak memberitahukan ayunan pedangnya itu takkan mungkin bisa dihindari oleh siapapun, kecuali orang itu berada di level 30 ke atas. Meski tahu ada yang aneh, namun dari hasil penelitiannya, Haruto yang awalnya berharap levelnya berada di 3 digit, namun sayangnya levelnya tetaplah 002 per 002. Haruto pun agak kecewa karena merasakan mungkin ada manusia yang bisa melebihi rekor sejarah di angka 77. Maka dari itu, Haruto merasa mustahil apabila levelnya ada di angka 4 digit. Sesaat sebelum sang bapak yang menjudai sesi latihan mereka di hari itu, terlihat Charu yang diam-diam memperhatikan sang kakak dari kejauhan. Singkat waktu di malam harinya, terlihat sang bapak dan emaknya yang sedang ngobrol perihal pelatihan pedang putra mereka tadi. Sang bapak kemudian memberitahukan kecurigaannya terhadap Haruto, yang mandirinya mencurigainya sebagai bangsa iblis. Mendengar jelas membuat sang waifu terkejut karena tak terima dengan ucapan husbunya barusan. Tak ingin Charu mendengarnya, mereka pun berbicara dengan cukup pelan. Di mana kecurigaannya itu berasal dari cerita yang ada dari zaman dahulu. Kisah tentang seorang manusia dari kerajaan yang menjalin hubungan dengan bangsa iblis. Sang ibu pun masih tak terima karena faktanya Haruto tetap memiliki tanduk ataupun ekor di tubuhnya. Sang bapak pun membenarkannya, akan tetapi lambang raja yang dimiliki olehnya juga masih memiliki kekuatan misterius. Dan fakta bahwa Frey yang saat memuja Haruto juga memperkuat asumsi yang ada. Sang ibu tetap bersikeras merasa Haruto adalah anak normal pada umumnya. Sang bapak pun menenangkannya dan tetap berniat membahagiakan keluarganya apapun yang terjadi ke depannya. Setelah agak tenang, mereka berdua tidak menyadari ternyata sedari tadi Charu mendengarkan semua obrolan mereka berdua. Tosan isogashi sou da na. Ken na keiko shinakute sumu kara ii nda kedo. Scene awal dibuka dengan menampilkan Haruto yang lagi nyantai di atas kasur. Namun karena mendengar suara gaduh di luar, sontak dia pun langsung memeriksa keadaan. Haruto kemudian nampak menghampiri sang ayah untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Meski sang ayah enggan buat memberitahunya, tapi intinya penyerang para bandit terjadi secara tiba-tiba, yang mana meski merasa semua persiapan telah matang, namun apa yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Haruto pun diminta buat kembali supaya enggak ngeliat pemandangan menjadikan itu. Ia pun menurut dan nampak terhenti di sebelah Frey karena mendengar ucapan pedasnya pada pasukan ayahnya. Frey, damar.
Freya yang terkejut pun harus dibuat bungkam sembari Haruto yang melenggang pergi dari sana. Namun rupanya Haruto tetap tinggal diam ngeliat penderitaan semua orang. Sontak sang ayah pun tak memahami apa yang terjadi sebenarnya. Scene berlanjut memperlihatkan Haruto yang baru aja terbangun dan mendapati Freya hanya diam saja di luar ruangannya. Dirinya pun baru teringat ucapannya tadi yang kemungkinan besar Freya masih menuruti ucapannya itu. Setelah meminta maaf padanya, Haruto pun mengizinkannya buat bicara lagi. Moshiwaki arimasen. Wakatte nakatta no kayo. Setelah itu Haruto mengajak Freya buat memeriksa markas para bandit yang menyerang sang ayah dan pasukannya lewat monitor sihirnya. Setelah menemukannya, Haruto pun terkejut karena di antara para bandit juga terdapat prajurit biasa. Freya menduga para bandit yang mengetahui informasi tentang mereka. Hal itu membuat Haruto menyimpulkan adanya mata-mata di pihak mereka. Tak ingin semua itu terulang kembali, Haruto pun mengajak Freya buat ikut dengannya menghabisi para bandit yang ada. Shin berpindah ke grup bandit yang lagi party-party merayakan keberhasilan mereka semua. Di dalam terdapat 3 orang yang lagi ngobrol dan dari ucapan mereka sepertinya mereka bertiga lah dalang dari kekalahan yang dialami oleh pasukannya Pagord. Tak ingin berlama-lama, Haruto dan Freya pun langsung menampakkan diri di hadapan mereka bertiga. Edan sekali, Haruto manfaatin barrier miliknya buat membatasi pergerakan mereka bertiga. Karena salah satu bandit yang mulai mengoceh, Haruto yang murka pun langsung membuat bungkam dalam seketika. Dirinya kemudian meminta mereka bertiga untuk menjawab tiap pertanyaannya. Sembari memasang ekspresi intimidasinya, Haruto meminta mereka bertiga untuk menjawabnya dengan sangat jujur. Uso tsuitari shitara, wakatteru yo ne? Kesimpulan dari semua informasi yang ia dapatkan ialah, pasukan kekaisaran menyamar dan berbaur dengan para bandit, serta menyusup ke dalam kerajaan untuk membuat kekacauan. Freya mempertanyakan seharusnya ada penjaga di perbatasan, di mana ternyata mereka memiliki rekan di antara penjaga perbatasan. Dengan kata lain, mereka memiliki orang dalam. Setelah memperoleh semua informasi yang penting, para bandit yang mengira mereka akan diampuni harus menerima apa yang telah mereka lakukan pada Pagord dan pasukannya. Haruto pun minta Freya buat membakar habis tempat itu. Yuruseru wake nai yo. Freya memuji kerja tuannya tadi, turut mendapatkan pujian darinya. Meski gak begitu paham tentang apa yang terjadi sebenarnya, namun jika ada mencari gara-gara, Haruto tak akan mengampuninya sama sekali. Singkat cerita, Pagord yang lagi main sama Charu nampak mendapatkan laporan soal benteng para bandit yang hangus terbakar di malam hari. Pagord yang kesal dengan apa yang dilakukan sama penjaga perbatasan, dirinya pun meminta anak buahnya itu untuk memeriksa latar belakang semua bandit dengan lebih detail lagi. Pagord pun tak menyangka bahwa pasukan kekaisaran juga terlibat dalam kasus itu. Charu kemudian bertanya siapakah yang telah membasmi para bandit. Sang ayah pun memikirkannya, jika dilihat dari kobaran api yang sangat hebat, Pagord merasa cuma ada satu orang yang bisa melakukannya. Ayatsu wa shi no jitsuryoku wo uwamaru. Mendengar dugaan sang ayah, Charu pun langsung pergi dari sana dengan alasan ingin bermain di luar. Namun ternyata, wajah cerianya barusan cuma sekedar topeng buat menutupi fakta bahwa dirinya tahu siapakah orang yang ada di belakang Frey saat ini. Aniue-sama wa ittai nani mono nano desu ka? Singkat waktu, karena Charu yang menanyakan soal sang kakak yang ada 2 orang, hal itu membuat Frey tak paham dan menduga baut di otak Charu yang baru aja terlepas. Atama wa daijoubu ka? Ucapan Charu barusan didasari dari kecurigaannya di tempo hari. Usai melihat Haruto dan Frey yang terbang di malam itu, namun Charu ngerasa aneh karena mendapati sang kakak yang lagi molor di atas kasur. Akan tetapi, aura menyeramkan yang biasa dipancarkan oleh sang kakak sama sekali tak bisa ia rasakan dari Haruto di saat itu. Meski kagum dengan kepekaan Charu yang menyadari kekuatan asli tuannya, namun Frey menolak buat memberitahunya. Dirinya pun turut memintanya untuk tidak perlu memperhatikan semua hal kecil yang ada. Okiku narenzo. Setelah menceritakan kecurigaan Charu pada Haruto, semua itu menjawab kenapa Charu memperhatikannya dengan posisi lebih siaga dari biasanya. Tak ingin menambah kecurigaan sang adik, Haruto berniat memasangkan suara peringatan ketika Charu berada di suatu tempat atau mungkin melakukan sesuatu. Naze Haruto-sama wa oftari irasshyaru no desu ka? Kini suru no. Di malam harinya, Haruto yang pengen ke kamar mandi menyadari Charu yang lagi membuntutinya.
Haruto pun beranikan diri buat bertanya alasan dari sang adik yang terus mengawasinya. Namun sayangnya... Tak cukup sampai sana, Haruto yang mengira Charu yang akan mengawasinya ketika mandi. Namun gobloynya, Charu ternyata juga nampak mengawasinya di sana. Sejak kecurigaannya itu, Charu terus mengawasinya hingga 6 hari lamanya. Sedangkan di hari ke-7, malah Haruto lah yang mengawasi adiknya yang tidak mengawasinya di hari itu. Singkat cerita, Charu dan sang emak ternyata hendak pergi ke suatu festival yang cuma digelar setahun sekali. Haruto yang meminta agar Frey ikut dengan mereka, namun sang emak memberitahukan Frey yang jarang terlihat belakangan waktu. Mendengar membuat Haruto teringat, Frey yang ia minta buat mengancam para monster untuk tidak menyerang kota ataupun desa. Haruto-sama no koe ga kikoita yo na kiga suru. Haruto pun memalingkan wajahnya karena tatapan tajam dari sang adik. Di sore harinya, Haruto nampak terbangun karena mendengar suara peringatan dari monitor sihirnya. Oi, oi. Uso daro? Ternyata, Charu dan sang emak lagi diserang sama pasukan kekaisaran dan naasnya lagi cuma mereka berdualah yang masih hidup di sana. Di tengah pelarian mereka, pasukan kekaisaran terus mengejarnya sembari melempari mereka dengan sihir. Kalau dari kubus itu, sepertinya Haruto membantu mereka berdua buat pergi ke tempat yang cukup aman di sana. Charu nampak terus mengarahkan sang ibu yang jelas membuatnya mempertanyakan siapakah yang memberi arahan pada putrinya itu. Setelah Charu mengarahkan supaya mereka pergi ke bawah, hal itu membuat sang ibu harus melompat dari sana. Sesampai mereka di sebuah goa, karena lumut bercahaya di sana, sang ibu yang khawatir goa itu yang takkan bisa dijadikan tempat persembunyian, hal itu membuatnya meminta Charu untuk tetap di sana, sedangkan dirinya beralasan ingin menemui orang yang memberikan arahan pada Charu. Meski gak tahu siapa, tapi yang jelas orang itu adalah pembela kebenaran. Meski masih bocil, namun Charu tahu itu adalah salam perpisahan dari ibunya. Dirinya pun menangis, meminta sang ibu untuk tidak pergi dari sana. Meski berniat melindungi Charu dengan cara menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan, namun itu semua adalah keputusan yang salah. Karena tepat setelah Bunata keluar, goa itu langsung berkamuflase dengan sihir ilusi. Naasnya, pasukan kekaisaran keburu datang dan berniat untuk langsung menangkapnya. Tak ingin menjadi tawanan perang, Bunata nampak bersiap dengan belatinya. Hingga sesaat kemudian... Untungnya, sebelum bisa mengakhiri hidupnya sendiri, bersama dengan belatinya Bunata yang hancur, dirinya juga terkena stun yang berasal dari Haruto yang baru aja datang. Dirinya pun kesal karena hampir aja terlambat, meski sudah terbang dengan kecepatan tertinggi. Haruto pun melampiaskan semua emosinya itu ke semua pasukan kekaisaran yang ada di hadapannya saat ini. Di dalam goa, nampaklah Charu yang lagi mengkhawatirkan sang ibu. Dirinya kemudian mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Di saat Charu mendengar sang emak yang baik-baik aja, yang mana meski Haruto mencoba mengubah suaranya menjadi orang lain, namun aura mengerikannya tetaplah sama. Charu yang tahu itu adalah sang kakak, dirinya mencoba untuk memberanikan diri, buat muncul, dan memanggilnya. Oh. Dan beginilah rahasia kekuatan overpower Haruto terbongkar. Charu kemudian menanyakan apakah sang kakak adalah seorang pembela kebenaran. Mau tak mau Haruto cuma bisa mengikuti alurnya saja. Charu kemudian mendekatinya dan minta maaf padanya karena telah salah paham selama ini. Haruto yang memintanya buat merahasiakan soal identitasnya, hal itu membuat Charu memahaminya dan akan berucap bohong pada sang ayah. Dan pada akhirnya, Haruto pun melenggang pergi dari sana untuk menghabisi semua penjahat di luar. Singkat waktu di malam harinya, nampaklah Pak Gordon mendapatkan laporan soal istri dan putrinya yang dinyatakan aman. Frey pun telah bergabung untuk menjemput mereka berdua. Meski ingin berterima kasih pada orang misterius itu, tapi Pak Gordon tahu orang itu tak akan mungkin menampakkan diri. Setelah menanyakan pendapat Haruto, karena kecerobohannya sendiri yang menyebutkan pasukan kekaisaran, hal itu jelas membuat sang ayah mempertanyakannya. Karena dari tadi, dirinya dan juga bawahannya tak ada satupun dari mereka yang menyebutkan asal pasukan yang menyerang Charu dan emaknya. Setelah berhasil mengalihkan pembicaraan,
Mereka berdua mulai berdiskusi tentang apa yang terjadi sebenarnya. Berkat Haruto, sang ayah menyadari ada pihak yang membocorkan semua informasi kerajaan ke pasukan kekaisaran. Karena telah menemukan jawabannya, sang ayah pun mengaku terkadang Haruto yang tidak seperti bocil di matanya. Sumimasen, nakami wa ossan na mon de. Dari reaksi dan ucapan sang ayah, Haruto menyadari bahwa ayahnya itu memiliki kecurigaan kepada seseorang. Di tengah diskusi mereka, secara tiba-tiba, Chichirai-sama, tadaima desu! Sang ayah pun bahagia ngeliat istri dan putrinya yang baik-baik aja. Namun ketika Charu yang ngeliat Haruto yang ada di sana, dirinya melepaskan pelukan sang ayah dan berganti ke Haruto. Orang tua mereka pun terkejut dan mempertanyakan sejak kapan mereka berdua yang jadi sedekat itu. Namun Charu meyakinkan tak ada apapun dan cuma ada waktu serta situasi yang membuat jadi sedekat itu dengan sang kakak. Kawatakushi wa Aniere-sama no koto ga daisuki ni narimashita. FBI, open up! Di tengah tebar gulanya Charu, ada yang ngerasa gula itu justru menjadi garam untuknya. Meskipun agak canggung, tapi Haruto tetap merasa itu semua adalah rezeki nomplok untuknya. Haruto-sama ni nare-nare shizo! Aniue-sama, asonde kudasai! Scene diawali dengan menampilkan Haruto yang lagi menegur Charu yang masuk ke kamarnya tanpa mengutuk pintu terlebih dahulu. Charu yang paham pun langsung memeluk sang kakak sembari berjanji padanya. Sugikoso wa kamarazu! Kedekatan mereka tentu aja diawali dari rahasia Haruto yang terbongkar di episode sebelumnya. Dan sejak saat itulah, Charu seringkali menempel padanya. Charu yang penasaran dengan monitor sihir sang kakak, langsung dijelaskan itu ia gunakan untuk melakukan pengawasan. Aniue-sama wa yahari sugoi okata desu! Setelah dipuji oleh sang adik, Haruto yang mengira dokumen sihir kuno telah tiada, namun Charu memberitahukan dokumen-dokumen itu masih tersimpan di perpustakaan kastel mereka. Oshiro no shoko de mita koto arimasu. Kuannai shimasu. Sampai di sana, Haruto terlihat sangat terpukau dengan perpustakaan yang mereka miliki. Tak lama kemudian, Charu nampak melipir buat mengambil beberapa buku yang akan relate dengan sihir kunonya. Arigato. Doitashimashite. Setelahnya, Haruto semakin dibuat takjub karena buku yang dipilihkan sama Charu tadi sangatlah menarik baginya. Charu yang juga merasa buku itu yang paling menarik di antara 4 buku lainnya, sontak Haruto pun terkejut karena sang adik yang bisa memahami semua kata-kata sulit yang ada di dalam buku itu. Charu pun memberitahukan dirinya yang diajari sama emaknya dan juga diajari sama Frey. Maka dari itu dirinya ingin sang kakak membacanya juga. Di saat Haruto yang hendak mengaktifkan skill seorang Oni-chan, namun secara tiba-tiba... Haruto yang mempertanyakan kelakuan Charu yang bisa saja menyebabkan jiwa lolikonnya aktif, namun Charu dengan sangat polos yang memberitahukan dirinya biasa dipangku seperti itu. Di tengah mereka yang sedang membaca buku itu, Haruto yang menyebutkan kata anime jelas membuat Charu bertanya tentang hal tersebut. Sebagai mantan wibu elit introvert, Haruto menjelaskannya dengan sangat bersemangat. Dirasa terlalu kelepasan, Haruto pun takut Charu akan jijik padanya. Namun ternyata... Watakushi mo mite mitai desu! No, aku mencium aroma yang gak asing dari Charu. Aroma bawang! Haruto pun terkejut karena ngerasa adiknya itu akan menempuh jalan wibu elit seperti dirinya di masa lalu. Aniue-sama ga tanoshisou de, watakushi mo ureshii desu! Ngelihat betapa antusiasnya Charu buat nonton anime, Haruto pun berjanji akan berusaha keras untuk mewujudkan impian adiknya itu. Dan tak terasa, 2 minggu pun telah berlalu. Kalian pasti gak bakal percaya dengan apa yang diciptakan sama Haruto. Gigi sekali. Entah gimana caranya, tapi yang jelas Haruto telah berhasil menghubungkan jaringan internet bumi dengan aliran sihir di Isekai. Gak nyambung kan? Ya, gua aja gak paham sama sekali mekanismenya. Setelah ngebuatin akun streaming animenya Charu, nampaklah sang adik yang sangat menggebu-gebu karena gak sabar pengen jadi wibu. Setelah memilih anime berjudul emosional, Haruto pun mengkliknya agar sang adik bisa menontonnya. Ini adalah anime. Sumarashi!
Meski terpukau, tapi Charu masih memiliki satu masalah, yaitu anime yang ia tonton saat ini gak ada subtitle bahasa isekai. Demi melancarkan budidaya bibit bawangnya, Haruto memutuskan buat ngajarin Charu tentang bahasa Jepang. Dirinya pun terkejut karena Charu yang mampu memahami hiragana dan juga katakana cuma dalam 2 jam. Dan kehebatan Charu gak cukup sampai sana. Seiki imi o irete pochitto desu. Dan gak terasa, 2 minggu pun telah berlalu lagi. Charu yang ketagihan nonton anime meminta sang kakak untuk disetelkan anime berjudul Tamazon. Charu ternyata cukup menyukai anime bertemakan apokalips bercampur dengan hero. Di tengah Charu yang mulai jadi wibu nolep, sebagai sang kakak, dirinya tak ingin adiknya itu menjadi bom berkualitas busuk sepertinya. Maka dari itu, tepat setelah Charu meminta untuk lanjut ke episode berikutnya, Haruto dengan tegas menolaknya, dan Charu cuma diperbolehkan untuk nonton anime 3 episode sehari. 1日 3時間 da. Meski merajuk, tapi Haruto tetap pada pendiriannya karena itu semua demi kesehatan adiknya itu. Singkat waktu, ngelihat Charu yang ngatuk edan, jelas sejemput orang tua mereka mempertanyakannya. Charu yang tak ingin Haruto dalam masalah, dirinya beralasan tengah meneliti sihir kuno bersama sang kakak. Setelah itu, Haruto yang tahu tujuan Charu yang mengikutinya, sontak sejemput Charu cemberut dalam seketika. Dirinya pun ngacur usai diminta buat mandi dan tidur. Di tengah Haruto yang sedang menjaga kewarasannya, sebagai seorang manusia dan kakak, Charu nampak melotot ke satu arah, dan dirinya bahkan bertanya, apaan tuh? Ke arah yang sama. Dan ternyata, Monshou desu ne! Seigi no mikata no akashi desu! Yang pikiran yang ngeras silahkan dipel dulu aja ya guys. Charu itu nanya soal lambang doang, bukan yang lainnya. Setelah itu, Haruto yang mengira gangguan telah usai, namun tak lama kemudian, Nande? Bukan yang memisahkan Charu dan Haruto, ibu mereka malah mendukung aksi Charu yang akan membuat mimpinya menjadi kenyataan. Mimpi apaan tuh? Yah, cuma Mami Natali doang yang tahu. Di keesokan harinya, setelah mengantarkan kepergian sang bapak dan pasukannya yang hendak membasmi sekelompok bandit, Charu yang khawatir pada sang bapak nampak ditenangkan sama Haruto. Karena pertanyaan dan juga harapan Charu yang tak ingin ada orang jahat di dunia mereka, dirinya pun terpintas satu ide yang tentu aja melibatkan sang kakak. Yang mana Haruto diminta buat menjadi penegak keadilan dengan kekuatan OP yang ia miliki. Hingga pada akhirnya, Wakatta yo. Setelah memenangkannya, Charu meminta sang kakak untuk melakukan henshin dan bergegas pergi menegakkan keadilan. Ngelihat adiknya yang kecanduan anime, mau tak mau Haruto cuma bisa menurutinya saja. Henshin. Charu pun terkejut karena sang kakak yang baru aja berubah jadi orang dewasa. Dirinya yang diminta buat diajak jelas ditolak sama Haruto. Ngelihat Charu yang murung, Haruto pun memintanya untuk menjadi pengawas lewat monitor sihirnya. Hal itu jelas membuat Charu kembali ceria dalam seketika. Singkat cerita, di tengah pencarian para bandit, Haruto yang berhasil menemukannya nampak langsung mendatangi mereka semua. Ngelihat orang aneh di depan mereka, sontak saja membuat para bandit auto bersiap menyerangnya. Dengan sangat EZ-nya, Haruto berhasil menumpas mereka semua sekaligus. Tak lama berselang, pagor dan pasukannya yang baru aja datang harus dibuat terkejut karena ngeliat manusia bertopeng yang baru aja mengalahkan banyak bandit sekaligus. Pagor kemudian menanyakan siapa ke orang itu sebenarnya. Watashi no namae wa Madanai. Madanai menjadi nama sementara untuknya. Pagor pun langsung mengetahui bahwa Madanai adalah orang yang telah menyelamatkan istri dan putrinya sebelumnya. Madanai yang merasa pernah melakukannya, jelas jemput Pak Gord mempertanyakan tujuannya. Dan pada akhirnya, Madanai aka Haruto langsung terbang pergi dari sana. Sepulangnya Haruto, dirinya nampak langsung tepar dan mengira semua telah selesai. Namun naasnya, Charu bertanya kapan kakaknya itu akan beraksi kembali. Dan ya demi sang adik yang kelewat kawaii ini, apa sih yang enggak? Yagate kou yobari kuroi senshi to.
Di tengah Haruto yang temper abis-abisan, Charu nampak sangat ceria karena aksi sang kakak yang kelewat keren baginya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya penelitian Haruto berhasil setelah terus belajar di perpustakaan tanpa henti. Dirinya mampu membuat kloningannya itu berbicara dan berpikir layaknya manusia yang aslinya. Yang jadi masalah di sini, sifatnya itu sama-sama mageran mengikuti tubuh aslinya. Singkat cerita, karena kloningannya itu gak guna sama sekali, Haruto tetap harus menyambut kedatangan dua anak kerajaan. Karena keduanya adalah anak raja dan ratu, itu artinya mereka berdua adalah saudara kandung Haruto. Berbeda dengan sang putri yang terlihat elegan dan bisa menjaga tata krama, sang pangeran cenderung menjadi anak yang sombong dan terlalu meninggikan martabatnya. Di saat pangeran itu, yang melihat Haruto yang memasang wajah aneh ke arahnya, dirinya pun berakhir menantang Haruto di saat itu juga. Alasannya, gak lain karena ngerasa Haruto gak sopan dan karena Haruto yang udah dikenal sebagai anak pungut dari Pantai Asuhan dengan level 2/2. Si pangeran tengil yang berniat menahan diri jelas sejemput Haruto mempertanyakan level maksimumnya. Dan ternyata level yang dimiliki pangeran Gobloy ini adalah 9/40. Cukup bagus jika dilihat dari level maksimum yang dimiliki oleh petapa sihir terkuat di dunia yang memiliki level maksimum 77. Haruto juga memeriksa level yang dimiliki bapaknya dan juga Mariane. 32/32 dan 14/33. Ada level masing-masing dari mereka berdua. Pangeran Tomolol itu pun protes dan meminta Haruto untuk tidak menghindarinya. Haruto yang paham pun auto memasang skill barriernya. Setelah terus breaking lagi pecundang, karena ucapannya sendiri, pangeran itu harus menerima akibatnya karena meminta Haruto untuk melawan balik padanya. Ngelit pergerakan Haruto, sontak saja jemput Mariane dan Laius menjadi terkejut dalam seketika. Meski terus mencobanya, namun Laius nampak terus dijatuhkan tanpa perlawanan sedikit pun. Mariane pun mempertanyakan apakah Haruto benar-benar cuma level 2. Karena perlu sihir penguatan tingkat atas untuk melakukan pergerakan seperti tadi. Agar cuma bisa menjawab, "Gak tahu, tanya yang mau tanya saya." Yang bahkan Haruto sendiri juga gak tahu alasannya. Biar gak pusing, Pagor cuma bisa menyimpulkan, ya emang gitu adanya. Seperti halnya pecundang dari anime tetangga, Laius yang tak ingin kalah, jelas saja menghalalkan segala cara untuk bisa menang darinya. Namun sayangnya, karena gak paham apa yang terjadi sebenarnya, Laius terus menghujani Haruto dengan sihir bola apinya. Namun jelas saja semua itu sama sekali gak berhasil mengenainya. Mariane pun amuk-amukan kepada adiknya sendiri yang bertindak layaknya seorang pecundang. Haruto kemudian menunjukkan sihirnya yang bahkan mampu mengembalikan semua bola api tadi menjadi satu bola api yang sangat besar. Tak lama setelah itu, Mariane nampak menghampirinya dan minta maaf atas kegoblokan adiknya tadi. Dirinya juga mempertanyakan Haruto yang sangat kuat meski levelnya cuma 2/2. Setelah membenarkannya, Haruto pun pamit pergi dari sana. Karena pertemuannya dengan Mariane dan juga Laius, Haruto jadi tahu kabar yang beredar di kota adalah kabar tentang Pagort yang memungut seorang anak dengan level 2/2. Dirinya menduga orang tua kandungnya itu yang akan mencarinya, namun dugaan itu langsung ia tepis karena sang raja dan ratu yang telah tega membuangnya di episode pertama. Scene awal dibuka dengan menampilkan Haruto yang sangat kerepotan sejak Charu ia biarkan mengintai dari monitor sihirnya. Keadaan makin dibuat pening karena Frey yang ikut nimbrung ingin bergabung dengan tuannya itu. Di saat Haruto yang hendak menolaknya secara halus, namun karena Charu yang udah terlalu tenggelam dalam dunia anime, dirinya merasa tiap hero harus memiliki setidaknya satu sidekick di sisi mereka. Dengan sangat goblonya, Frey pun membenarkan ucapan Charu. Di luar ruangan, Frey diminta untuk tidak melakukan aksi ekstrim di saat mereka membasmi para bandit nanti. Karena itu sama sekali tidak baik untuk anak seumuran Charu. Meski Frey telah berjanji,
Tapi ya, kayaknya kita tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Di malam yang sama, nampaklah para bandit yang lagi ngumpulin hasil jarahan mereka. Namun tak lama kemudian... Crisis! Kentang! Muncullah Haruto yang berlagak layaknya seorang Power Ranger di sana. Tapi entah kenapa, dia yang ngelakuin kok gua yang geli. Gak cuma Haruto, ada juga Ranger Merah yang udah bisa kita tebak siapa dirinya. Akai Seishi! Flame Fellir! Geli dengan tingkah mereka, kita lanjut ke Frey yang dengan seenak jidatnya bersiap menghabisi mereka semua dengan kobaran api miliknya. Hal itu jelas membuat Haruto terkejut melihatnya. Aksi superhero mereka pun cuma bertahan kurang dari 10 detik. Dan bisa aja berubah jadi genre horror gore jika nggak dihentikan sama Haruto. Namun parahnya, perintah Haruto sama sekali nggak digubris oleh setengah Frey. Hingga pada akhirnya... Frey pun terhenti tepat setelah dikaplok sama tuannya. Haruto pun amuk-amukan karena Charu yang lagi menonton dan takutnya bakalan niru aksi ekstrim yang dilakukan sama Frey barusan. Mulutnya sih ngomong paham, tapi otaknya sengklek membuat apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan jadi sangat berbanding terbalik. Haruto kemudian memintanya untuk tenang dan memintanya untuk pulang duluan. Namun lagi-lagi, meski ngomongnya paham, tapi Frey tetap berniat berada di sana dan menyaksikan aksi tuannya dari dekat. Singkat waktu, ngeliat betapa goblinya sidekick yang ia miliki, Haruto berharap Frey tidak ikut lagi dalam aksi-aksi berikutnya. Namun karena Charu yang menantikannya, Haruto pun dibuat bimbang dalam seketika. Demi menyempurnakan aksi Frey sebelumnya, Charu nampak mengajarinya pose hero yang bagus untuknya. Kime pose wa ko desu. Kuka? Scene berlanjut memperlihatkan Laius yang nampak masih sangat kesal dengan kekalahannya sebelumnya. Di tengah kekesalannya itu, pelayannya masuk dan hendak membahas soal inspeksi di esok hari. Yang mana Laius diminta buat ngajak Charu untuk ikut serta di sana. Laius yang heran kenapa harus mengajaknya, pelayannya itu seolah menutupi alasan sebenarnya dan hanya memberitahukan Laius yang dirasa membutuhkan teman bicara di sepanjang perjalanan nanti. Scene berpindah ke Charu dan dua Haruto, yang mana di saat kloningan Haruto yang merasa kelelahan, sehabis makan malam yang penuh keribetan, kloningan Haruto yang udah error pun langsung tepar dengan kondisi yang cukup gobloy. Setelah mengetahui adiknya itu, yang bakalan ikut serta dalam acara inspeksi di esok hari, Haruto jadi menduga Laius adalah seorang lolicon karena berani mengajak adiknya yang masih sangat bocil. Dan demi keamanan, Haruto nampak memeriksa monitor sihirnya untuk mengintai keanehan yang terjadi di jalur keberkatan mereka nanti. Alangkah terkejutnya Haruto karena mendapati banyaknya orang yang seperti melakukan ritual pemanggilan. Tak ingin terjadi apa-apa di esok hari, mau tak mau Haruto harus pergi ke sana untuk memeriksanya. Sontak para magi NPC di sana pun terkejut karena Haruto yang muncul secara tiba-tiba di belakang mereka. Di saat mereka semua yang mengira Haruto adalah kaki tangannya Pagor, seketika itu pula pertarungan tak bisa terelakkan. Menyerah begitu aja, nampaklah salah seorang mage yang hendak ngesaman semua monster yang ada di dalam lingkaran sihir itu. Naito Skeleton! Haruto pun dibuat terkejut karena skeleton di hadapannya yang dirasa lebih menyeramkan daripada yang ia lihat dalam game. Para skeleton itu pun serentak maju untuk menghadapi Haruto yang seorang diri di sana. Namun jelas Haruto mampu menangani mereka semua dengan sangat ezetnya. Akan tetapi, para skeleton mampu bangkit lagi dalam seketika. Risi dengan semua itu, Haruto yang baru menyadari adanya batu aki di dada mereka, dalam seketika semua skeleton tadi sama sekali gak mendengarkan tuan mereka, dan justru berbalik menyerang mereka semua. Tak memahami apa yang terjadi, salah seorang mage terlihat bersiap memanggil monster lainnya. Di tengah Haruto yang lengah karena kagum dengan golem di hadapannya, si golem nampak bersiap menyerang Haruto. Dan untuk pertama kalinya, barrier Haruto mampu ditembus dan membuatnya terhempas membentur pohon di belakangnya. Mengira Haruto yang akan tumbang dengan serangan seperti itu, di saat yang bersamaan itu juga, Haruto menyadari adanya batu aki serupa seperti ada di dada para skeleton tadi. Hingga pada akhirnya...
Seperti halnya para skeleton tadi, golem itu mulai berbalik menyerang para mage dan jelas membuat mereka semua tidak paham apa yang terjadi sebenarnya. Haruto menjelaskan kemungkinan itu terjadi karena pelindung pasak yang tertancap tadi membuat konversi dengan mantra sihirnya. Sontak mage itu pun terkejut karena Haruto yang mampu mengalihkan mantra sihirnya. Haruto kemudian bertanya siapakah yang menyuruh mereka semua. Namun karena gak mendapatkan jawaban sama sekali, para mage pun berakhir diikat untuk diinterogasi di saat itu juga. Setelah itu, Haruto yang melempar mereka dengan banyak pertanyaan, mulai dari nama, afiliasi, dan alasan mereka yang ada di sana. Namun karena gak mendapatkan satupun jawaban, Haruto terpaksa menggunakan metode kejam dengan menyuruh para skeleton untuk mengubur mereka semua hidup-hidup. Untungnya, metode itu berhasil dan mampu membuat mage leader itu membuka mulutnya. Yang ternyata, mereka semua adalah pasukan summoner di bawah kendali langsung sang ratu. Dan rupanya mereka semua berencana untuk menyerang rombongan inspeksi ladang di esok hari menggunakan semua monster tadi. Emosi Haruto pun harus buat bergejolak setelah mage leader itu memberitahukan misi mereka adalah memudarkan Charu. Alasan dari sang ratu yang memberi perintah itu ialah bakat Charu yang dirasakan melebihi sang ratu suatu saat nanti. Dan terkuaklah juga, sang ratu ternyata juga adalah dalang dari penyerangan prajurit kekaisaran yang terjadi sebelumnya. Mulai dari penyerangan ke pasukan bapaknya, sampai dengan menyerang emak dan Charu di episode kedua. Emosi yang tak terkontrol menyebabkan si golem menjadi lepas kendali dan hampir memudarkan mage leader itu. Untungnya, Haruto berhasil mengendalikan emosinya sendiri, tapi tetap tak akan membiarkan siapapun menyentuh orang-orang yang ia sayangi. Singkat cerita di keesokan harinya, nampaklah Haruto dan Charu yang satu kereta dengan Laius dan juga Marianne. Di saat Charu yang mencoba menghibur Laius yang telah kalah adu mekanik melawan sang kakak, namun bukannya menghibur, ucapan Charu cenderung meledek dirinya. Ditambah, Marianne turut memperkeruh suasana hati Laius yang masih bisa menahan emosinya. Meski terlihat begitu, tapi Laius tetap penasaran kenapa Haruto bisa sekuat itu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Alasan yang absurd jelas membuat Laius dan Marianne tidak paham sama sekali. Dan dengan seenak jidatnya, Laius malah menduga Haruto adalah salah satu ras iblis yang telah kembali. Tak paham dengan ungkapan itu, Haruto bertanya pada Charu. Yang ternyata, ras iblis yang telah kembali adalah ungkapan untuk keturunan perkawinan antara ras iblis dan juga manusia. Namun karena penanda utamanya ialah kekuatan fisik di luar Nurul, dan terdapat beberapa ciri khas iblis seperti tanduk ataupun ekor dan sejenisnya, Charu meyakinkan mereka bahwa tanduk kakaknya itu cuma ada satu, dan itu terletak di antara kakinya. Sontak mereka pun terkejut setelah mengetahui Charu yang masih sering mandi bareng sang kakak. Arun masih sangat polos, harus mendapatkan bimbingan dari dua orang yang sama-sama polos, dan sangat minim informasi tentang hal-hal seperti itu. Laius yang canggung buat ngomongnya, sedangkan Marianne yang mencoba menguatkan diri sembari mengajari dirinya. Setibanya mereka di ladang, mereka semua nampak mengagumi betapa indahnya pemandangan ladang di sore hari. Charu kemudian berlari mengajak Marianne untuk bermain di ladang. Sedangkan Laius nampak masih belum bisa berteman dengan Haruto. Singkat cerita, di saat Haruto yang sedang berbincang dengan sang bapak, Haruto kemudian memberitahukan permisalan tentang nyawa Charu yang sedang diincar oleh sang ratu. Mendengar jelas membuat Pagor terkejut karena permisalan Haruto barusan sama dengan isi laporan kesatria hitam tentang para summoner semalam. Pagor pun tak menyangka bahwa sang ratu akan mengincar putrinya. Meski telah mengetahuinya, tapi mereka tak bisa melakukan apapun karena dia tetaplah seorang ratu. Pagor kemudian memberitahukan kerajaan mereka yang masih membutuhkan orang seperti sang ratu. Karena otoritas Raja Jirik telah hilang sejak sangat lama. Banyak orang yang hendak menjatuhkannya, namun mereka tak bisa melakukan apapun karena adanya sang ratu di sisi sang raja. Awal mulai cerita kenapa sang ratu begitu disegani oleh banyak orang adalah sang ratu yang bernama asli Gizelote ini mampu mengalahkan sang raja iblis dalam adu mekanik satu lawan satu. Berkat hal itulah Gizelote dianggap sebagai hero dan dirinya makin naik daun setelah menikah dengan sang raja. Namun saat ini, sang ratu hendak menggulingkan sang raja demi menguasai kerajaan itu seorang diri.
Setelah mendengar semua itu, Haruto pun terkejut karena sang ratu yang ternyata adalah orang yang sangat hebat. Pagor juga memberitahukan akan beda ceritanya jika ada seseorang yang mampu melampaui sang ratu. Dan dirinya tahu seorang anak yang mampu mencapai hal tersebut. Apa yang tidak disadari sama Haruto ialah anak yang dimaksud sama Pagor barusan adalah dirinya. Sedangkan Haruto malah mengira Charulai yang lagi dibahas sama sang bapak. Dirinya mengira sang bapak memberinya tugas untuk melindungi Charu sampai adiknya itu bisa menjadi ratu yang sangat hebat melampaui ratu yang sekarang. Haruto pun bertekad akan melindungi Charu agar kehidupan nolabnya di Isekai bisa ia nikmati dengan sangat tenangnya. Di tengah berjalan-jalan, Freya meminta izin untuk mencabut kepala ratu Gizelote nampak dilarang sama Haruto. Alasan yang gak lain karena itu semua adalah problem antara dirinya dan juga sang ratu. Haruto merasa gak ada maknanya sama sekali jika bukan dirinya yang menghadapi ratu somplak itu. Freya memahaminya, meminta izin untuk ikut serta dalam setiap aksi tuannya berikutnya. Zettaini kongo mo chokkai o dashite kuru. 10 nen buri no oyako saikai to ikou janai ka. Iiwake o kikasete moraeru kashira. Scene awal dibuka dengan menampakkan seorang ratu berbaju kurang bahan yang sedang menindas anak buahnya yang telah gagal dalam misi pemodern Charlotte di episode sebelumnya. Dan rupanya, alasan dari Ratu Giselle yang ingin memodernkan Charu gak lain karena Charu yang dirasa berpotensi untuk menjadi penghalangnya di masa depan nanti. Dengan sangat angkuhnya, ia merasa bisa menang dari sang kesatria hitam. Namun di tengah keangkuhannya itu, secara tiba-tiba... Pemunculan sungguh tidak terduga. Semua penjaga Ratu Giselle nampak dibuat pingsan hanya dalam sekejap mata. Setelah sedikit berbincang soal tutorial Kuroi Senshi yang bisa masuk ke dalam istananya, pertempuran babak pertama pun dimulai. Dengan sangat EZT si ratu kurang bahan ini berhasil membuat Kuroi Senshi terperangkap dalam sihirnya. Namun seperti yang kita tahu, Haruto gak bakal jadi MC kalau gini doang dia udah kalah. Ternyata, titel putri kilat yang dimiliki Ratu Giselle juga bukan hanya sekedar julukan semata. Serangannya barusan mampu membuat Kuroi Senshi bertekuk lutut di hadapannya. Namun tentu aja itu hanya akting Haruto yang pengen membuatnya dramatisir. Dan saat ini, giliran Kuroi Senshi lah yang menyerang. Serangan bertubi-tubi terus dihujani oleh Kuroi Senshi yang jelas saja membuat Ratu Giselle terkejut sekaligus merasa kekuatan sihir Kuroi Senshi yang dirasa jauh lebih besar dari sang raja iblis yang dulu ia kalahkan. Tak ingin terus ditekan seperti itu, Ratu Giselle memilih untuk menerjang maju menggunakan pedangnya itu. Gege sekali. Meskipun punya boba jumbo kayak gitu, tapi kita gak diperlihatkan. Maksudnya, gege sekali. Serangan demi serangan yang ia lancarkan mampu membuat Kuroi Senshi terpojok dibuatnya. Mendengar ucapannya yang merasa jadi orang terkuat di dunia, hal itu jelas membuat Kuroi Senshi ngerasa Ratu Giselle sedang ngelawak. Sebagai hukuman dan juga antisipasi ke depannya, Haruto nampak memasangkan kalung budak tepat di leher Ratu Giselle, yang mana kontrak sederhananya ialah Ratu Giselle dilarang untuk mengusik keluarga Kongord Zenfis, termasuk wilayah kekuasaannya. Dan jika sampai melanggarnya, maka dia tak akan segan untuk memodernkan Ratu Giselle di saat itu juga. Di tengah perjalanan pulang, Haruto meminta Frey untuk tidak lengah, meskipun Ratu Giselle yang dirasa tak akan mungkin melakukan apapun dalam waktu dekat ini. Singkat waktu 5 tahun pun telah berlalu. Sejak kemenangannya atas emak kandungnya sendiri, Ratu Giselle tak pernah mengusik keluarganya sama sekali. Dan diketahui Haruto yang kini hendak berusia 15 tahun. Sedangkan Charu masih jadi wibu meski 5 tahun telah berlalu. Akan tetapi, karya seni wibu Charu harus dibuat bertekuk lutut di hadapan karya seni milik Frey. Haruto kemudian bertanya pada Frey yang gak kedinginan meski cuma memakai baju mat yang berbahan tipis kayak gitu. Meski mencoba kuat di hadapan tuannya, namun ternyata... Kebaikan hati Haruto yang meminta Frey untuk mengatakan padanya jika butuh sesuatu lagi
malah dimanfaatin sama Frey dengan meminta 10 permintaan tambahan. Namun jelas aja Haruto menolaknya begitu aja. Berbeda dengan Frey yang gobloy, satu permintaan Charu jelas akan dikabulkan sama sang kakak. Namun gua jamin, nih permintaan bakalan membuat Haruto geli sendiri karenanya. Haruto diminta untuk memperagakan ulti area bersalju dengan gaya Power Ranger-nya. Meski ngerasa malu dengan gaya goblonya barusan, tapi Haruto merasa itu bayaran setimpal untuk kebahagiaan yang dipancarkan oleh sang adik. Tak lama kemudian, orang tua mereka datang karena mendengar suara yang sangat keras barusan. Pagort dan Bunata pun terkejut dengan lumbung besar di hadapan mereka. Tak ingin identitasnya terbongkar begitu aja, Haruto nampak menggunakan kartu asnya agar bisa mengecoh mereka berdua. Acira no kata no shiwaza desu. Chua! To! Singkat cerita, di tengah Haruto yang sedang ngobrol dengan sang bapak, Pagort merasa gak ada orang yang mengincar Charu selama 5 tahun belakangan. Yang bahkan, Ratu Gisel dikabarkan sudah sangat jarang keluar dari istananya. Orang-orang yang pernah melihatnya menyebarkan rumor soal Ratu Gisel yang memakai kalung budak dan enggan untuk keluar dari istananya. Rumor itu makin parah karena orang-orang pada awalnya mengira itu hanya sebuah fashion eksentrik darinya, tapi karena sudah terlalu lama, teori konspirasi pun mulai bertebaran di mana-mana. Mendengar semua itu, jelas membuat Haruto merasa itulah kedamaian yang ia impikan selama ini. Namun di tengah kebahagiaan yang hendak kembali ke kamarnya, buat mengolap lagi, gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba Pagort memberitahukan Haruto yang harus bersekolah di ibu kota musim semi nanti. Chotto konbini itte kite, kyuni nante koto iidasun desu ka? Meski berusaha menolaknya, tapi Pagort tetap gak bisa melakukan apapun. Haruto yang terus menolaknya juga dan menganggap sekolah sebagai kutukan, namun karena gak bisa ngelawannya, dirinya pun tersungkur ke tanah dan menangis kehidupan nolabnya yang bakal musnah gak lama lagi. Karena alasan yang gak logis gak diterima untuk menolak aturan bersekolahnya, dengan mata membaranya, Haruto bertekad akan menemukan alasan kuat untuk menolaknya. Scene berpindah ke kastil keluarga Zenfis. Ternyata alasan Haruto yang harus pergi bersekolah ialah karena ia mendapatkan surat rekomendasi dari sang raja. Yang pastinya, Marianela dalang dibalik surat tersebut. Haruto mempertanyakan alasan Marianne yang ingin dirinya bersekolah. Tidak cuma itu, terdapat informasi yang memberitahukan Laius yang akan lompat kelas dan masuk ke sekolah yang sama dengannya. Yang bahkan, ada pesan yang secara nggak langsung meminta Haruto untuk berteman baik dengannya. Karena surat rekomendasi itu, Haruto cuma bisa pasrah dibuatnya. Pagort juga memberitahukan kekhawatirannya yang menduga Ratu Gisel yang akan melakukan sesuatu yang melibatkan Marianne dalam rencananya. Namun di luar itu semua, Pagort juga ingin Haruto melihat dunia yang jauh lebih luas dan berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Mendengar harapan sang bapak, Haruto pun coba lebih dewasa dan menuruti setiap ucapannya. Setelah menerimanya, Pagort memberitahukan Haruto yang memerlukan Mate di sana. Meski awalnya dirasa gak butuh, namun karena Mate akan membantu setiap urusannya di sana, Haruto memikirkan orang yang cocok dan terbesitlah sosok Frey di kepalanya. Tapi Pagort memberitahukan Haruto yang dilarang bawa Frey si Mate Gobloy. Frey wa ikanzo. Mondai shika okosanai. Sang bapak yang berniat mencarikan Mate baru untuknya, namun Haruto menolaknya dan jadi kebingungan siapa yang akan ia bawa. Namun secara tiba-tiba... Hai hai, watashi nante dou kashira? Sore wa chotto... Singkat waktu, setelah memberitahukan apa terjadi pada kloningannya, gua awalnya ngira kloningannya itu akan mulai lebih bertanggung jawab. Tapi ekspektasi gua pupus begitu aja, karena istilah buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Setelah melalui battle bacot antara Haruto Ori melawan Haruto Kawe, karena Haruto Ori yang merasa gak masalah membuang satu Haruto Kawe, karena masih punya banyak cadangan lagi, namun berkat bujukan dari Charu, ia tidak jadi membuang Haruto Kawe satu di hadapannya itu. Ngelihat Haruto Kawe stres bukan main, Haruto pun kasihan dan hendak memberinya sihir pelindung agar badannya nanti tidak terluka sama sekali. Haruto Ori memberitahukan dirinya yang takkan menerima keluhan yang lainnya. Haruto Kawe merasa gak bisa melakukan apapun terhadap perintah dari sang Ori, dirinya menurut demi melindungi kehidupan nolabnya nanti. Tanondazo. Yosh, koushou seiritsu da. Scene berlanjut di suatu rumah kayu terpencil yang dibuat oleh Haruto untuk memenuhi kualitas hidup nolabnya. Di tengah Haruto yang lagi nge-game, Charu dan Frey datang
memecah keheningan yang ada. Charu yang masih ngewibu meminta untuk disetelkan anime kayak biasanya. Dari ucapan Haruto, dikit oleh Charu yang jarang ke kamarnya lagi buat nonton anime. Charu pun nampak sedih karena belakangan waktu ia terus disuruh belajar dan sempat ditegur untuk gak ngenoleh bareng Haruto di kamarnya. Untungnya, Frey masih bisa dibujuk untuk membawanya ke tempat sang kakak. Mendengar ucapan Charu, Haruto yang kepikiran untuk menciptakan sihir teleportasi, jelas buat mereka langsung mencobanya. Mereka pun nampak kagum karena percobaan pertama pada benda mati telah dinyatakan berhasil. Namun masalahnya di sini ialah Haruto belum pernah mencobanya pada makhluk hidup. Frey menyarankan untuk mencobanya menggunakan Haruto Kawe sebagai kelinci percobaan mereka. Setelah menggunakan sihir teleportasi yang mengarah langsung ke kamarnya, Haruto Kawe yang diminta untuk menyeberangi barrier teleportasinya langsung ditolak mentah-mentah olehnya. Alasan yang gak lain karena dirinya tahu hendak dijadikan kelinci percobaan. Meski terus dipaksa, namun Haruto Kawe malah menantang balik supaya Haruto Orilla yang menghampiri dirinya. Ngelihat betapa menyebalkannya Haruto Kawe, Frey pun harus dibuat emosi karena wajah Haruto Kawe yang benar-benar pengen ditampol pakai pancinya Kang Ujang. Haruto Ori yang hampir terpancing provokasinya si Kawe, namun seketika itu pula. Wagami kawaisa ni. Edemu ka? Frey, Frey! Ngelihat kakak Kawe-nya yang tersungkur tak berdaya, Charu pun khawatir dan bertanya keadaannya. Haruto Kawe yang melihat Charu pun menyamakannya dengan malaikat yang sangat kawaii. Berkat semua itulah, barrier teleportasi Haruto dinyatakan telah berhasil. Karena dua orang telah melintasinya tanpa kendala sedikit pun. Setelah memasangkannya dengan pintu, Haruto Kawe nampak langsung kembali ke kamarnya buat lanjut nolep. Scene berlanjut memperlihatkan Frey yang lagi bersih-bersih, Haruto yang lagi main game, dan Charu yang lagi ngewibu. Namun secara tiba-tiba, meski tak dicurigai sama Frey, namun Haruto nampak cuek dan malah pergi keluar buat jalan-jalan. Alasan kenapa Frey yang curiga dan kenapa Haruto yang seolah menghindar gak lain karena Haruto yang tidak memberitahukan soal pencarian mate untuk diajak ke sekolah nanti. Tak lama kemudian, Haruto yang seolah penasaran dengan wilayah di hadapannya memutuskan buat menyusurinya. Dan ternyata, ya, terdapat desa kecil yang telah dibangun sama para skeleton yang diselamatkan Haruto 5 tahun yang lalu. Ngelihat tuan mereka yang ada di sana, para skeleton serentak langsung menyambutnya dan memberi hormat padanya. Haruto pun terkejut karena pada awalnya dia cuma memberikan tanah pada para skeleton, tapi entah bagaimana bisa menjadi sebuah desa dalam waktu 5 tahun saja. Skeleton yang bernama Johnny ini merupakan ketua kelompok yang ditunjuk sama Haruto sebelumnya. Haruto menanyakan kenapa bisa ada banyak monster selain para skeleton di sana. Dan ternyata semua monster itu merupakan monster yang dikumpulkan sama Frey dan menetap sebagai penduduk desa tersebut. Meski berbeda ras, tapi semua monster di sana hidup rukun dan mematuhi setiap ucapan Johnny sang leader. Singkat waktu, setelah diajak berkeliling seluruh wilayah desa termasuk wilayah ladang, Haruto harus dibuat kagum karena kepintaran para skeleton yang sungguh di luar nalar. Karena gak cuma bisa membangun desa, tapi juga pintar dalam mengurus ladang. Meski gak bisa memakan hasil ladang yang ada, namun alasan mereka sebenarnya ialah memasok makanan untuk para monster yang bisa makan. Sekalian menambah penduduk jika memungkinkan. Usai mendengar banyak sekali pera-pera-pera, Haruto merasa terkejut sekaligus kagum karena Johnny sang skeleton leader merupakan orang yang sangat lembut, perhatian, setia, dan berjiwa kepemimpinan. Dan karena suara yang sangat menenangkan, Haruto bisa tahu bahwa Johnny akan memiliki paras yang sangat tampan dan juga sangat sopan jika memiliki daging dan juga kulit. Meski merasa Johnny adalah pelayan ideal untuknya, namun ada satu masalah utama baginya. Haruto merasa bisa sableng kalau setiap hari dirinya kudu ngedenger skeleton pera-pera. Haruto yang menyayangkannya malah dikira sama Johnny bahwa tuannya itu gak puas akan sesuatu. Namun Haruto mengelaknya dan beralasan ada urusan lain. Seperginya Haruto, dirinya nampak sedang duduk di pinggir danau sembari bersedih
karena belum bisa menemukan pelayan untuknya. Tak lama berselang, bersama dengan tanah yang bergetar, nampaklah golem yang dulu juga diselamatkan olehnya. Gigan adalah nama yang diberikan Haruto untuk golem di sebelahnya itu. Terlihat Haruto dan Gigan yang duduk bersama sembari merenungkan masalah masing-masing. Tak lama kemudian, Gigan nampak memberikan sepucuk bunga untuk tuannya itu. Otome kayo. Waifumu golem mas, waifumu golem woy. Suara kawaii dengan kelakuan bak seorang gadis yang sedang kasmaran jelas membuat Haruto terkejut karena gak menduga golem miliknya memiliki gender cewek. Meski sifatnya dirasa cocok untuk jadi pelayannya, tapi jelas gak mungkin karena badannya yang dirasa terlalu gede. Haruto yang tahu dia adalah satu-satunya golem di sana menanyakan keadaannya dan mengira Gigan merasa bosan di desa itu. Mas, waifumu golem ya mas, waifumu golem woy. Sepulangnya Haruto, dirinya nampak langsung diinterogasi sama Frey, bak seorang istri yang lagi ngegap suaminya abis berhasil lole sama cewek lain. Meskipun awalnya Haruto hampir memilih Frey sebagai pelayannya, tapi karena keinget ucapan sang bapak, mau tak mau Haruto harus sedikit membentaknya. Singkat cerita, di scene ini kita bakal ngeliat penyesalan Haruto karena telah membuat seorang putri bangsawan isekai super kawaii menjadi sesosok entitas yang dinamakan Wibu Elite. Karena Charu mulai memikirkan nama-nama fantasi yang hendak ia berikan pada Kuroi Sensei alias kakaknya dalam wujud kesatria kegelapannya. Shubaruta Kuriga, ryakushite Shiba desu. Dari penjelasannya, Charu mendapatkan nama The Hastlinging Slicer itu dari internet yang mana artinya adalah dewa kehancuran sekaligus dewa penciptaan dari sebuah negara. Gak cuma memberi nama pada Kuroi Sensei, tapi Charu juga memberi nama pada desa para monster dengan nama Pandemonium. Pandemonium wa ikaga desho? Subarashi. Scene berpindah di suatu wilayah bersalju, di mana terlihat seekor Blue Dragon yang sedang diburu sama para petualang. Menolak untuk modiar, si Blue Dragon itu nampak kabur cukup jauh sebelum akhirnya terjatuh dan menyebabkan dirinya terbawa oleh longsoran salju di sana. Setelahnya, nampaklah Haruto dan Frey yang lagi menemui Pak Gord. Yang mana ternyata, Pak Gord telah mendapatkan laporan soal Blue Dragon tadi yang tumbang di wilayah perbatasan antara kerajaan mereka dengan kekaisaran. Supaya gak ada korban jiwa, Frey pun diminta buat memeriksa situasi di sana. Namun jelas saja Frey menolaknya dengan dalih dirinya cuma akan menuruti perintah Haruto saja. Akan tetapi, di saat Haruto yang memintanya buat memeriksanya, Frey yang nampak enggan jelas membuat Haruto penasaran dan bertanya padanya. Yang mana ternyata, Frey gak mau menyelamatkan Blue Dragon itu karena ras tersebut diduga cuma bersembunyi di kala ras iblis perang besar-besaran dengan ras manusia ratusan tahun yang lalu. Haruto yang memahami perasaan Frey meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut. Di luar ruangan, rupanya Charu menguping pembicaraan mereka sedari tadi. Setelah ditegur sama sang kakak, Charu pun minta maaf dan memohon agar Frey mau menolong Blue Dragon itu. Frey yang gak tahan sama entitas kawaii yang disebut Charlotte ini pun tak punya pilihan lain selain mengiyakannya. Setelah itu, nampaklah Haruto dan Frey yang sedang mengintai menggunakan monitor sihirnya. Setelah menemukan lokasi Blue Dragon, mereka yang juga mendapati para petualang yang sedang mencari si Blue Dragon itu jelas membuat Haruto dan Frey harus bergegas menemukan Blue Dragon itu terlebih dahulu. Di tengah tidak berdayanya Blue Dragon itu, para petualang yang berhasil menemukannya di saat mereka yang hendak menghabisinya secara tiba-tiba. Di tengah Haruto yang lagi menyembuhkan si Blue Dragon, kesibukannya itu harus bertambah karena Frey yang berniat membakar habis para petualang kejam tadi. Setelah Blue Dragon itu tersadar, Haruto yang belum selesai berkenalan nampak dibekukan sama naga goblok itu. Bagaikan air susu dibalas sama air comberan. Sontak Haruto pun amuk-amukan karena baru aja dibekukan meski dia telah menyelamatkannya. Sontak Haruto pun terkejut karena naga itu adalah orang kedua selain Frey yang mampu berkomunikasi
melalui telepati. Singkat cerita, Haruto nampak dikacangi meski baru aja menanyakan namanya. Blue Dragon itu malah menanyakan alasan Frey yang merupakan ras iblis tapi malah patuh pada seorang manusia. Frey yang gobloy dengan senang hati akan memberitahukan kehebatan Haruto beserta dengan awal kisah cinta mereka berdua. Blue Dragon itu kemudian minta maaf karena gak ikut battle di saat ras iblis dan manusia saling beradu mekanik ratusan tahun yang lalu. Hal itu dikarenakan rasnya tidak suka kekerasan dan lebih milih menyendiri di suatu gunung. Haruto penampak sangat kagum karena Blue Dragon yang mampu ngenolep selama ratusan tahun di dalam sangkarnya. Setelah ditanya tutorialnya, Blue Dragon itu memberitahukan awalnya dia cuma berdiam diri dalam goa, sampai pada suatu hari, ada seorang petualang yang singgah di sana, menjatuhkan sebuah buku yang membuat si Blue Dragon ini berkeinginan untuk membaca lebih banyak buku lagi. Hingga pada suatu waktu, ia terus mendatangi pemukiman manusia dan selalu membawa banyak buku dari sana untuk dibaca di dalam goa nanti. Akan tetapi, kebahagiaannya itu harus pupus dalam seketika karena para petualang yang mulai memperandakan sangkarnya dan bakar habis semua buku yang telah susah payah ia kumpulkan. Hal itulah yang membuatnya bersedih sebelum akhirnya pergi dari sana. Setelah mendengar semua itu, Frey yang tadinya benci pada ras Blue Dragon membuat pengecualian untuk Blue Dragon di hadapannya itu. Dirinya mengakuinya sebagai saudarinya dan mengizinkannya buat tinggal di Pandemonium. Haruto yang gak tahu itu di mana, nampak jelaskan sama Frey. Setelah diajak sama Haruto, Blue Dragon itu merasa bahagia dan mengaku memiliki hubungan dengan orang lain seperti itu adalah impiannya sejak lama. Usai berterima kasih untuk semua kebaikan Haruto tadi, dirinya mengakuinya sebagai tuannya. Namun dari roman-romannya, Haruto menyadari sesuatu berdasarkan pengalamannya dengan Frey di episode pertama. Yang ternyata... Sontak Blue Dragon Loli itu... bentar. Loli? Loli? Loli! FBI, open up! Sontak Blue Dragon Loli itu pun terkejut dan mempertanyakan sihir apa yang digunakan sama Haruto barusan. Haruto pun berniat menjelaskannya nanti dan memulai hubungan mereka dengan menunjukkan wajah serta nama aslinya. Setelah itu, Haruto pun bertanya nama Blue Dragon itu. Namun karena nggak punya, dia pun meminta Haruto untuk memberinya sebuah nama. Di tengah momen indah itu, Frey memotongnya dan memperingati Liza untuk gak melangkainya yang merupakan mate pertama Haruto. Setelahnya, Haruto nampak terbang pergi dari sana sembari meminta Liza untuk mengikutinya. Haruto pun memuji kehebatan Liza yang bisa terbang meski dalam wujud manusianya. Di tengah tuan dan juniornya yang terbang pergi dari sana, Frey yang bukan dari ras yang bisa terbang, cuma bisa jengkel dan pergi menyusul mereka berdua. Scene diawali dengan menampilkan Liza yang kini telah menjadi Mad Lord ke Zenfist. Buna tanpa gemes ngelihat wajah Liza yang over kawaii. Charu pun turut mendekati dan berkenalan dengannya. Hashimemashite Liza, korekara yoroshiku onegaishimasu. Gua masih milih yang kuning loh ya guys. Pagort pun tahu bahwa Liza adalah Blue Dragon yang diselamatkan oleh Haruto di episode sebelumnya. Diria pun terkejut karena Liza yang bisa patuh dengannya. Usai mendapatkan persetujuan dari semua anggota keluarga, nampaklah Liza yang sedang diospek sama Frey. Ospek dimulai dari membersihkan halaman. Apa yang kita harapin dari Mad Goblin yang satu ini? Nyontohin sih nyontohin, tapi gak usah sampai nyampah juga kali mbak. Liza yang memahaminya, nampak langsung menunjukkan bakat alaminya menjadi asisten rumah tangga. Gak cuma nyapu, bahkan Liza sangat ahli dalam berbagai macam hal urusan rumah tangga. Berbeda halnya dengan Frey yang terus mencahin piring saat lagi dikeringkan, dengan sangat lihainya Liza mampu mengeringkan piring-piring itu tanpa problem sama sekali. Hal berikutnya itu aja memasak. Frey memasak sampai gosong, sedangkan Liza memasak dengan sempurna sampai dipuji sama Pagort dan yang lainnya. Semua pujian terus dilayangkan pada Liza yang sangat ahli dalam mengurus rumah tangga. Karena hal itulah Liza diangkat menjadi pelayan pribadi Charu di hari pertamanya bekerja. Keesokan harinya, nampaklah Liza yang memulai tugas pertamanya dengan membangunkan Charu.
Selepas dari sana, terlihat Charu dan Liza yang lagi berlatih sihir sembari diawasi oleh Haruto. Setelah dicontohkan, Charu pun diminta buat melakukannya juga. Keseharian mereka pun terus berlanjut. Mulai dari belajar di kamar, di perpus, sampai dengan mandi bareng. Setelah itu nampaklah Haruto yang dipanggil sama Charu buat ngeliat ke arahnya. Aniwe-sama! Mitekudasai! Bersama dengan itu, Haruto harus dibuat terpukau karena meski lagi ngurusin Charu, Liza nampak tidak melalaikan tugasnya yang lainnya. Haruto yang mengkhawatirkannya pun nampak ditenangkan sama Liza karena dirinya lebih suka menggerakkan tubuhnya seperti itu. Dan karena ucapan Liza yang mengaku sangat senang mengasuh Charu, hal itu pun membuat Charu langsung mendekatinya dan menggenggam tangannya. Setelah meminta izin pada tuannya, Liza pun menerima ajakan berteman dari Charu. Dan dalam seketika over kawaii, berubah jadi hyper kawaii. Bersama dengan Haruto yang melihat betapa silaunya persahabatan dua seloli di hadapannya, Iria baru menyadari satu hal, tepat setelah memuji betapa sempurnanya Liza dalam hal mengurus rumah tangga. Meski telah menyadarinya, namun apa daya dua entitas yang disebut loli ini telah menjalin persahabatan yang jelas membuat Haruto gak bisa memintanya buat menjadi pelayan pribadinya di sekolahan nanti. Tak lama berselang, terlintaslah sebuah ide untuk menggunakan pintu kemana aja yang mana hal itu bisa membuat Liza merangkap mengurus Charu dan juga dirinya sekaligus. Dengan begitu dirinya cuma tinggal nyari cara supaya bisa dikeluarkan dari sekolahan secepat mungkin. Beberapa hari setelahnya, nampaklah Charu yang terlihat lemas karena anime mini Love Cure-nya telah tamat. Haruto pun mengingatkan bahwa anime itu bakalan ada season lanjutannya di minggu depan nanti. Saking lemasnya, Charu bahkan gak ngelawan di saat Liza memintanya buat kembali untuk jadwal berikutnya. Sebelum kembali, Haruto berniat untuk memberitahukan satu hal soal dirinya yang akan bersekolah mulai minggu depan nanti. Dan inilah konferensi meja bundar ala Pandemonium X Charlotte. Setelah memulainya, Charu nampak memimpin rapat dan meminta mereka semua buat merahasiakan semua topik yang akan mereka bahas nanti. Sontak Frey pun terkejut karena Haruto yang tidak memberitahukannya dulu. Namun Charu memintanya buat tenang dan menduga sang kakak yang pasti memiliki alasan tersendiri. Mereka pun mempertanyakan alasan Haruto yang ingin bersekolah di sekolah manusia. Mendengar ucapan terputus barusan, jelas sejemput Charu penasaran dalam seketika. Meski terus menanyakannya, namun Frey nampak enggan buat menjawabnya. Gak cuma Frey, bahkan Liza pun ikutan tutup mulut, tak ingin rahasia tuannya terbongkar. Kalian semua gak usah komen, bang, gangnya Charu kok mirip Anya? Atau sejenisnya? Jelas mirip lah kocak, orang seiyunya aja sama. Di tengah Charu yang bersedih, untungnya Johnny yang pintar bicara, mampu meyakinkan Charu cuma dengan beberapa kata saja. Berkat hal itulah rapat pun bisa dilanjutkan kembali. Mereka pun kembali ke topik awal, kenapa Haruto memutuskan buat bersekolah. Dari sini ini kita bakalan dapat satu pelajaran yang sangat penting. Jangan pernah menyamakan anime dengan dunia nyata. Charu yang menanyakan apa itu sekolah pada sang kakak dulu, malah mendapatkan jawaban yang akan terus dia ingat sampai kapanpun. Serentak para followernya Haruto pun terkejut karena baru mengetahui master mereka yang masih memiliki ketakutan. Charu yang juga penasaran kenapa sang kakak bisa sampai seperti itu, dirinya menyimpulkan berdasarkan apa yang ia tonton dari anime. Ia menduga adanya organisasi rahasia di dalam sekolahan yang melakukan duel sihir melawan para pemberontak. Yah, intinya adik-adik boleh nonton anime tapi jangan kayak Charu, oke? Dan alasan dibalik Haruto yang pengen bersekolah ialah karena dirinya ingin membasmi organisasi jahat itu menggunakan identitasnya sebagai Kuroisenshi Shiva. Napaklah mereka semua yang menerima mentah-mentah dugaan Charu barusan. Gak cuma itu, bahkan Charu juga menduga sang kakak yang pastinya akan memasang pintu kemana aja di sana. Karena hal itulah, dirinya, Frey, dan Liza bertugas untuk mengumpulkan informasi di sana. Sedangkan Johnny dan Gigan diminta buat bersiap-siap sembari memperkuat Pandemonium. Dari semua makhluk goblok di sana, cuma Liza yang gua rasa belum terkontaminasi sama sekali. Karena cuma dirinya yang berniatan untuk meminta pendapat Haruto dulu sebelum bertindak.
Namun sayang, usulan itu langsung ditentang oleh semua entitas goblok di sana. Di malam harinya, meski telah berjanji untuk tidak ember, namun ternyata Liza merupakan impostor. Ia melaporkan semua topik rapat tadi kepada tuannya. Arigatou, Liza. Setelah itu Liza pun langsung bertanya soal kebenaran Haruto. Ia lagi battle sama organisasi kriminal rahasia. Ngelihat wajah terkejut Haruto jelas membuat Liza kebingungan dalam seketika. Gak pengen sampai pelayannya itu diselimuti rasa penasaran, Haruto pun berniat memberikan penjelasan masuk akal dan tidak melukai perasaannya. Berkat situasi yang ada, akhirnya Haruto mampu mengajak Liza buat ikut dengannya ke ibu kota sebagai pelayannya. Mendengar ucapan tuannya yang merasa cuma dirinya yang bisa mengemban tugas tersebut, dengan senang hati, Liza menyanggupi keinginan tuannya itu. Wakatta. Jusha getto. Oyasumi Haruto-sama. Bah. Scene ditutup dengan beberapa scene yang menunjukkan hal-hal yang kurang penting, namun wajib kita bahas. Seperti saat jam istirahat para pelayan, yang mana ternyata para pelayan yang selalu percaya pada setiap ucapan Frey. Mulai dari salah satu pelayan yang harus mutusin pacarnya, pelayan lainnya yang harus menceraikan husbunya, yang kegep berselingkuh, dan berbagai macam keluhan lainnya. Momen gak penting tapi wajib dibahas kedua ialah, kenapa seragam mate-nya Frey berbeda sendiri dari pelayan lainnya. Setelah Charu menanyakannya, Frey pun mulai bercerita momen ketika pertama kali dirinya diminta buat berganti baju. Momen ketiga ialah, apakah Frey bisa terbang seperti Liza? Gak pengen kalah dari juniornya, Frey pun mengaku bisa terbang. Charu yang juga kepengen terbang, meminta tutor darinya. Di saat yang bersamaan, terlihat Haruto yang mengawasi mereka sedari tadi. Tak lama berselang, Bunata datang dan mengomeli Charu yang kepengen terbang. Alasan yang gak lain karena sihir terbang yang dirasa berbahaya buat bocil. Ngelihat Charu yang menahan tangis tapi tetap pengen terbang, Frey yang lemah terhadap entitas loli di hadapannya, nampak melenggang pergi dan meminta bantuan pada tuannya. Haruto yang udah tahu apa yang dibutuhkan, nampak memberikan sesuatu pada Frey. Momen keempat ialah, apakah Frey gak suka mandi? Dan benar aja, Frey diketahui gak pernah mandi di pemandian istana. Apa yang ia sebut dengan mandi ternyata, cuma nyemplungin diri ke dalam danau dan berendang bolak-balik. Momen kelima ialah, Oknum No Lab legendaris. Di momen ini, Haruto nampak memberi hormat pada Liza, karena semasa hidupnya di Goa, apa yang Liza lakukan cuma baca buku, tidur, baca buku, tidur, dan terus seperti itu selama ratusan tahun lamanya. Sepung No Lab mah beda. Gak cuma itu, bahkan Liza hanya makan sekali dalam seminggu. Momen keenam adalah pertanyaan simpel dari Liza. Ia menanyakan cara kerja pintu kemana aja. Meski telah diberitahu sekalipun, namun karena gak paham, Liza pun terus melemparinya dengan pertanyaan seputar sihir ruang dan waktu yang seharusnya membutuhkan mana yang sangat besar. Namun karena ucapan Haruto yang merasa mana yang dibutuhkan cuma sedikit, seketika itu pula Liza langsung memiliki satu dugaan. Momen ketujuh adalah pemandian air panas. Meskipun awalnya Frey merasa gak kuat sama air panas, namun setelah menuruti ajakan Charu dan Liza, dirinya jadi ketagihan di keesokan harinya. Di momen terakhir ini adalah mengukur level sihir. Terlihat Haruto pada akhirnya telah berhasil membuat alat pengukur level sihir miliknya sendiri. Dan ternyata gak cuma Frey, bahkan Liza juga memiliki level sihir maksimum yang sangat tinggi. Meski terkejut namun Haruto mewajarkannya karena mereka berdua yang sama-sama berasal dari ras iblis. Inilah alasan kenapa Charu menjadi incaran sang ratu. Alasan yang gak lain karena level sihir Charu yang jauh lebih tinggi dari sang ratu. Haruto menyarankan supaya adiknya itu berlatih sihir, namun Charu menolaknya. Selesainya dengan mereka bertiga, Charu pun merasa penasaran dengan level sihir maksimum milik sang kakak. Freya mendapat levelnya pasti lebih dari 100, namun sayangnya... Naisho. Nazeda! Yoshi!
Scene diawali dengan Haruto yang lagi pamitan ke orang tuanya. Ngelihat Liza tanpa tanduk dan ekor, Pagor pun tahu bahwa Haruto telah menyembunyikannya. Bersama dengan itu nampaklah Frey yang bersedih karena tuannya yang lebih memilih Liza ketimbang dirinya. Aniue-sama, gambatte kudasai desu. Gomboru. Scene berpindah ke kediaman keluarga raja. Terlihat Mariane yang menemui Laius hanya untuk memberitahukan soal kabar Haruto yang lagi OTW ke ibu kota. Ngelihat adiknya sok cuek, Mariane pun ngember soal Laius yang telah bersusah payah untuk mendapatkan surat rekomendasi untuknya. Laius pun beralasan itu karena dirinya hanya ingin mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Haruto. Dan itulah alasan kenapa dirinya terus berlatih selama bertahun-tahun. Demi bisa mengetahui seberapa besar perbedaan kekuatannya dengan Haruto, Laius ingin bersekolah di akademi yang sama dengannya. Tersinggung sama ucapan sang kakak, Laius mengkonternya dengan ngeber soal Mariana yang terus merengek ke sang bapak dengan cara mengurung diri dalam kamar dan takkan keluar sampai Haruto mendapatkan surat rekomendasinya. Dan iya, Mariana telah menginjak ranjau dan membuat adiknya mengetahui bahwa kakaknya itu ternyata menyukai Haruto. Singkat cerita, mereka berdua nampak sedang membahas soal gereja Lucifera yang memiliki banyak faksi di antara bangsawan, di mana tujuan mereka ialah menggulingkan sang raja. Tidak hanya menyembah iblis, tapi juga dikenal akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Yang bahkan terdapat rumor yang mengatakan Ratu Gisela yang menjadi dalang dibalik sumber keuangan organisasi itu. Laius mencurigai emak mereka yang memang ingin menjatuhkan sang raja. Mendengar ucapan adiknya barusan, Mariane pun mengutarakan pendapatnya yang mana ia merasa Haruto pasti bisa mengubah situasi mereka saat ini. Meski gak mengerti alasannya, namun harapan Mariane telah jatuh padanya. Kekuatan tak bisa diukur membuatnya yakin bahwa Haruto pasti bisa melawan organisasi jahat itu. Di luar persoalan Haruto, Laius yang pernah mendengar soal Kuroisensi yang biasanya keluyuran di wilayah Pagord, di mana dari kabar yang beredar, Kuroisensi bahkan mampu mengalahkan Raja Naga atau sejenisnya. Naas ya di sini, tepat setelah mereka yang berniat meminta bantuan padanya, secara tiba-tiba. Seketika itu mereka berdua langsung terkejut ngeliat kemunculan sang emak. Setelah Mariana menyapanya, dirinya mengira sang emak udah agak normal. Namun sesaat kemudian ini yang terjadi. Edan sekali, tanpa pikir panjang, si ratu idiot ini mencekik putrinya sendiri. Di tengah Mariana yang merasa kesakitan, Laius pun meminta si emak buat berhenti. Parahnya lagi, dia yang kesinggung, Mariana yang disalahin karena dikira udah natap kalung budaknya. Dan sepertinya si ratu baperan ini udah menguping pembicaraan mereka sedari tadi. Karena ia bahkan tahu Laius dan Haruto akan bersekolah di akademi yang sama. Dirinya kemudian mendekati putranya dan membisikkan sesuatu padanya. Pinjam dulu 100. Sono kosegare kara shireru kagiri no kuroi senshi no jou. Sumpah gua kasian banget sama Laius di sini ini. Dia dipaksa buat mengorek informasi soal Kuroisensi dari Haruto. Dan bahkan emaknya itu hampir aja amuk-amukan karena Laius yang tidak menjawabnya. Henshi. Hai. Si ratu baperan itu pun melenggang pergi dengan tawa bakun tican di malam hari. Laius pun merasa bersalah karena ia dan Mariane yang tadi membahas soal Haruto dan juga Kuroisensi secara bersamaan. Dan karena hal itulah, Laius merasa mereka berdua baru aja melibatkan Haruto dalam masalah yang sangat besar. Gomen, Haruto. Gomen. Scene berpindah ke pondok lelapnya Haruto, yang mana terlihat MC kita ini yang malah asik nyantui dan untungnya diingatkan sama Charu bahwa sudah waktunya kakaknya itu untuk tiba di ibu kota. Di saat Haruto yang hendak pergi ke ibu kota lewat pintu kemana aja, dirinya mendapati Frey yang bersujud meminta untuk diajak juga. Charu pun menenangkannya karena mereka masih memiliki tugas yang sangat penting. Koko wa watakushi ni omakase yo. Wakatta. Okiotsukete. Haruto dan Liza pun melenggang pergi dan tiba di hutan sekitaran ibu kota. Merasa jaraknya masih agak jauh, tapi Haruto yang gak pengen menarik perhatian banyak orang dengan terbang, dirinya pun lebih memilih berjalan kaki dari sana. Tak lama kemudian, Liza nampak menuju ke suatu arah yang mana terlihat rombongan orang yang lagi dikejar sama seekor bison iblis.
Meski bisa mengabaikannya, namun Haruto takut jika Charu akan mengomelinya nanti. Tak lama berselang, kereta kuda itu mengalami kerusakan yang membuat mereka oleng dalam seketika. Dengan sigap Haruto memasangkan barier ke bocil yang hampir nyium tanah itu. Berhentinya kereta kuda mereka pun menjadi kesempatan bagi si bison iblis itu. Salah seorang penumpang kemudian turun dan berniat mengalihkan perhatiannya. Mengira garis albino itu kuat, Haruto yang tadinya ingin mengacir dari sana dan menyerahkan sisanya pada garis itu. Namun sayangnya, Haruto pun harus dibuat terkejut karena si gadis albino yang terhempas begitu aja. Di saat gadis itu yang bersiap menahan serangan monster itu lagi, secara tiba-tiba, setelah berterima kasih, nampaklah Haruto yang menyembuhkan luka gadis itu. Tak lama kemudian bocil yang tadi selamatkan si gadis albino datang dan langsung memandangi Kuroi Sensei. Mengira si bocil akan takut padanya, namun ternyata ia hanya kagum dengan betapa kerennya aksi Kuroi Sensei tadi. Usai membantu membetulkan kereta kuda mereka, si gadis albino yang berniat membayarnya untuk semua pertolongannya sedari tadi. Akan tetapi, karena ia gak punya duit, dirinya pun ngotot akan membayarnya jika mereka bertemu kembali. Kuroi Sensei kemudian hendak berpamitan pergi dari sana sembari membawa kembali bison iblis itu ke rombongannya. Si gadis albino pun terkejut karena dirinya bahkan mau menolong si monster. Selepas memberi makan dan berpisah dari monster itu, Liza mengaku ada sesuatu yang aneh dari si gadis albino tadi. Meskipun gak tahu di mana letak keanehannya, namun ia yakin akan mengetahuinya jika melihatnya dari dekat. Singkat waktu, terlihat Haruto yang habis mengalami banyak cobaan. Mulai dari ngantri panjang, ngelihat bangsawan norak, sampai dengan mengerjakan soal ujian masuk yang jumlahnya sama sekali gak ngotak. Haruto terlihat sangat kelelahan dan merasa bodo amat sama kamar asramanya dan dirinya lebih memilih kembali ke pondok nolabnya menggunakan pintu kemana aja. Di saat Haruto yang merasa lapar dan mungkin tanpa sadar ia meminta dibuatkan sesuatu sama Frey, Charu yang gak pengen kakaknya kenapa-napa mengajak mereka semua untuk makan di ibu kota. Haruto yang merasa gak kuat jalan lagi jelas membuat Frey mengomeli Charu. Namun Charu langsung mengajak Frey buat ngomong empat mata. Setelah itu, nampaklah Charu yang membuat Frey berkosplay untuk menutupi ekor dan telinganya. Haruto pun merasa Frey pasti akan ketahuan gak sampai semenit dengan penyamaran itu. Setibanya mereka di ibu kota, Charu dan Liza nampak sangat bersemangat ngelihat kepadatan toko di sana. Setelah makan siang bersama, Charu terlihat mengeluarkan sebuah peta geografinya ibu kota. Kita semua selain Haruto pasti mengetahui maksud dari Charu yang membagi tugas di mana Frey diminta buat pergi ke selatan, Liza ke barat, sedangkan dirinya dan juga sang kakak akan pergi ke timur. Mereka pun berpencar sesuai tugas masing-masing. Mau itu di isekai ataupun di bumi, Haruto yang udah jomblis di dua dunia merasa terkejut di saat Charu mengajaknya buat berkencan. Haruto yang mencoba tenang pun menduga adiknya mengetahui kata itu dari anime yang ia tonton. Ia yakin Charu pasti gak akan tahu arti dari kata itu. Namun setelah menyadari gak ada satupun orang di ibu kota yang tahu bahwa mereka bersaudara, ditambah karena gak ada pengalaman kencan sama sekali, Haruto pun berniat untuk menjadikan adiknya sendiri sebagai teman kencan pertamanya. Haruto dan Charu pun memulai kencan mereka di jembatan, toko buku, sampai dengan toko penjual aksesoris. Di saat Charu merasa tertarik dengan salah satu kalung di sana, berkat The Power of Siscon, Haruto pun langsung membeli kalung itu tanpa pikir panjang. Di sore harinya, Charu yang gak memperhatikan jalan, tanpa disengaja menabrak si gadis albino yang kebetulan melintas di sekitar sana. Melihat Haruto yang ada di sana, si gadis albino pun merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya. Alasan yang gak lain karena ia merasa gak asing dengan jumlah kekuatan sihir yang sangat besar yang dimiliki oleh Haruto. Mendengar alasan itu, Haruto pun memanfaatkan status berlevel rendahnya
untuk membuat alibi. Ore wa mahou level ga 2 shika nai. Sou nano ka? Haruto kemudian mengingatkan soal dirinya yang tadi mengaku sedang terburu-buru. Si gadis albino pun baru mengingat ia hampir terlambat buat wawancara untuk pekerjaannya. Dirinya pun berpamitan sebelum akhirnya melenggang pergi dari sana. Di saat Haruto yang ngajak adiknya buat segera kembali, namun ia mendapati Charu yang masih bengong memandangi gadis albino tadi. Haruto pun terkejut karena apa yang diucapin sama Charu barusan hampir sama dengan apa yang diucapin sama Liza sebelumnya. Dirinya menduga yang bisa ngerasain keanehan dari gadis albino itu hanyalah ras iblis dan juga orang level tinggi seperti Charu. Namun meski begitu, Haruto tetap teguh pada pendirian awalnya. Scene dilanjutkan dari Haruto, Ori, dan Kawe yang lagi sangat kepusingan karena ternyata mereka masih harus mengikuti tes kemampuan sebelum upacara penerimaan murid baru nanti. Meski sangat repot, tapi Haruto Ori merasa itu adalah kesempatan emas bagi mereka. Karena jika jawaban mereka ngawur atau nggak memuaskan, maka mereka pasti akan gagal dan dikeluarkan bahkan sebelum mereka mengikuti upacara penerimaan murid baru. Sesampainya Haruto di depan pintu masuk sekolahan, nampaklah seorang guru yang menyapanya dan mengetahui bahwa Haruto adalah putra Konzenfis. Dirinya kemudian dipersilakan masuk untuk mengikuti tes kemampuannya. Ngelihat betapa megahnya ruang kelasnya nanti, Haruto terlihat sangat kagum karena kelas itu yang dirasa bisa menampung 100 siswa sekaligus. Demi menghindari kehidupan normalnya, Haruto pun bertekad untuk gagal dalam ujiannya nanti. Setelah ujian dimulai, Haruto rupanya berniatan buat jawab ngawur dan dirinya pun merasa beruntung karena ia sama sekali gak paham sama soal nomor 1. Dengan seenak jidatnya pula, Haruto menjawab yang udah tahu, akan tetapi jika menjawab INTKTS terus-menerus, ia yang akan dicurigai memutuskan buat menjawab seadanya di soal berikutnya. Pertanyaan seputar barier yang malah ia jawab bisa digerakkan, diwarnain, dan gak perlu kekuatan sihir sama sekali. Dan di soal terakhir, seputar sihir kuno. Karena kegoblinnya sendiri yang teringat satu buku sihir kuno yang ia baca dulu, tanpa disengaja, Haruto malah mengisi jawaban yang benar ke ujiannya itu. Selepas dari ujian tulis, Haruto diminta buat lanjut ke tes pengukuran level sihir. Meski dirasa gak butuh karena levelnya cuma 2, namun karena itu perintah dari atasannya, guru itu tak bisa melawannya. Setibanya di sebuah ruangan, Haruto yang mendengar suara tapi gak ada wujud sama sekali, jelas saja membuatnya kebingungan dalam seketika. Namun ternyata... Nampaklah sesosok guru loli yang dengan senaknya menganggap Haruto sebagai tipenya. Guru loli yang bernama Teharieta Luce Anel ini rupanya adalah peneliti sihir kuno di sekolah itu. Ea sensei kemudian memberitahukan, meski Haruto direkomendasikan oleh sang raja, namun ia merasa harus mengujinya dan akan ia usir jika Haruto tidak memenuhi ekspektasinya. Jujur aja gua ngakaknya di sini karena ekspresi dan suaranya yang bener-bener pas banget anjir. Teya sensei yang terkejut karena ekspresi Haruto yang bukan kecewa, tapi malah bersemangat. Hal itu membuatnya mengaku itu semua akan mengisi dadanya dengan harapan baru. Gua gak bisa bayangin kalau ada di posisinya Haruto. Kalau gua sampai nemu calon guru kayak gini, gua culik, gua bawa FBI, open up! Tak lama berselang, Polko Sensei memberikan kertas ujian Haruto tadi. Yang mana Haruto berharap akan segera diusir, karena udah jawab ngawur, dan cuma benar di soal terakhir. Namun Haruto harus dibuat menelan ludahnya sendiri, karena ternyata... Tanpa berkomentar apapun, Haruto cuma diminta buat mengukur level sihirnya. Dia yang yakin level sihirnya cuma 2, namun ternyata... Sontak mereka berdua pun terkejut, karena kristal mija yang terkenal sangat kuat, bisa hancur berkeping-keping seperti itu. Haruto yang mengira akan segera dikeluarkan, namun demi kebaikannya, kali ini dewa gak berpihak padanya.
Berbeda dengan Polko Sensei yang ragu karena setahunya, level Haruto itu cuma 2, Teya Sensei gak percaya karena bukti yang barusan mereka lihat. Dirinya juga mendesak agar mereka berdua segera mengetahui level sebenarnya Haruto sebelum dunia penelitian sihir mengetahuinya. Alasan dibalik Teya Sensei merasa Haruto bukan orang biasa adalah karena jawaban yang tertera di soal bariernya dan soal sihir kuno yang dirasa sangat tepat seperti yang ia tulis di buku penelitian sihir kunonya dulu. Haruto yang ingin diangkat jadi muridnya malah menolaknya dan langsung pergi begitu aja. Karena telah dinyatakan lulus, Haruto harus mendapatkan cacian dari produk KW-nya sendiri. Meski rencana telah gagal, namun kata menyerah sama sekali belum terpikirkan oleh mereka berdua. Singkat cerita, untuk hari pertamanya, Haruto KW-nya yang harus menghadiri kelas dan buat berjaga-jaga, dirinya diberi sebuah pistol, barrier tubuh, dan semangat dari Charu. Setelah kelas usai, nampaklah Haruto KW yang berniat bergegas kembali, namun malah mendapati masalah di saat seorang bangsawan Nekatro yang melintas dan menegur si gadis albino yang tidak menyapanya sama sekali. Sontak si gadis albino pun terkejut karena bisa bertemu Haruto di sekolah itu. Bersama dengan itu, si bangsawan Katro nampak belagu dan terus menekan si gadis albino. Si gadis albino kemudian minta maaf, namun ia memberitahukan gak ada peraturan yang mewajibkan menyapa bangsawan lebih tinggi dari mereka. Nah, si bangsawan Nora yang bernama Snyder ini malah muka-mukan bahwa para murid harus memberi hormat pada wakil ketua OSIS sepertinya. Si gadis albino pun kembali minta maaf padanya karena ia adalah murid baru, jadi mana tahu soal aturan seperti itu. Mendengar hal itu, Snyder pun meminta Haruto untuk menjelaskan aturan tata tulis itu padanya. Akan tetapi, karena kelakuannya sendiri yang nyari alasan ada panggilan alam segala, dirinya harus mendapatkan serangan dari Snyder si bangsawan Nora. Sontak Snyder dan para pengikutnya terkejut karena Haruto yang mampu bangkit kembali meski baru saja terkena serangan telak darinya. Haruto kemudian berakting kesakitan seolah baru merasakan damage-nya sekarang. Lama kemudian, si gadis albino mendekati Haruto dan minta maaf karena telah melibatkannya dalam masalahnya seperti itu. Meski ingin minta maaf pada Snyder, namun dia tak memahami letak kesalahannya sampai harus minta maaf padanya. Mendengarnya, jelas saja membuat Haruto mengaku dalam hati bahwa selama ini ia menyadari betapa gak pandai diri sendiri dalam bersosialisasi dengan orang lain. Namun ternyata masih ada orang yang lebih parah darinya. Snyder merasa dikacangin, jelas langsung ngamuk-ngamukan, dan berniat melepaskan beberapa sihir api sekaligus. Meski telah diperingati bawahannya, namun ia tetap melakukannya. Singkat waktu, karena kejadian sebelumnya, mau gak mau Haruto Ori harus menggantikan Haruto KW untuk bersekolah di saat itu. Namun di sore harinya, nampaklah bawaan Snyder yang membawakan surat tantangan dari bosnya. Dan jika Haruto menolaknya, maka dirinya akan mempermalukan keluarga Zenfist-nya sendiri. Bahwa Snyder juga memberitahukan, jika Haruto sampai sengaja kalah, maka akan ada hal yang lebih buruk yang menimpanya. Di tengah Haruto yang mengeluh, tanpa disengaja ia mendapati si gadis albino yang ngajak bicara bawaan Snyder tadi, sebelum akhirnya dibawa ikut dengan kereta kudanya. Dan ternyata, si gadis albino terlihat menemui Snyder di kediamannya untuk minta maaf dan meminta buat menarik surat tantangannya dari Haruto. Gak pengen disuruh-suruh seperti itu, Snyder meminta hal yang setimpal untuk mengampuni nyawa Haruto. Oleh karena itulah, Snyder meminta si gadis albino untuk melepaskan seluruh pakaiannya. Merasa itu memang salahnya sampai Haruto terlibat, dirinya pun menerima hukumannya itu. Belum cukup hanya bagian bawah, Snyder dan semua anak buahnya yang cowok terus menekan agar si gadis albino melanjutkan sampai ke bagian atas. Namun sebelum bisa melihat keseluruhannya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Di tengah kegelapan, Haruto nampak muncul dalam wujud Shiva dan memberikan bajunya sembari melampiaskan kemarahannya.
Siva kemudian mintanya buat cepat-cepat memakai kembali semua pakaiannya dan akan ia antarkan kembali ke asramanya. Si gadis albino cuma bisa terkejut dan mempertanyakan maksud dan tujuan Siva yang menolong dirinya. Di sisi lain, Snyder harus menerima imbasnya sendiri karena dirinya telah melakukan 3 kejahatan. Usai memberikan gembok ragum ke lukanya, Siva memberitahukan 3 kejahatannya. Yang pertama ialah membuat keributan hanya karena tidak disapa oleh para siswa baru. Snyder berdalih itu karena ia adalah bangsawan dari keluarga terpandang, sekaligus wakil ketua OSIS yang mana dirinya merasa udah sepantasnya senior mendapatkan sanjungan dari juniornya. Siva pun menyimpulkan bahwa itu adalah aturan sepihaknya, sekaligus penyalahgunaan kekuasaannya Snyder sendiri. Kejahatan yang kedua ialah mengajak duel siswa baru yang sama sekali belum mengetahui aturannya. Dan kejahatan terakhirnya ialah memerintahkan si garis albino untuk melakukan hal seperti tadi. Siva kemudian memberinya satu peringatan. Jika Snyder nekat melepaskan sihirnya, maka dirinya akan menerima damage yang sangat luar biasa. Sebelum pamitan, Siva mengaku akan melepaskan gembok itu jika Snyder sudah tobat. Setelah itu, nampaklah kondisi yang kembali normal, yang mana semua anak buah Snyder pun terkejut mendapati bos mereka yang terlihat sangat kesakitan. Yang bahkan, di saat ia yang hendak disembuhkan, bukannya merasa baikan, rasa sakit itu malah semakin menjadi seperti dikatakan Siva tadi. Scene ditutup dengan beberapa anak buahnya yang menertawakan di belakang, sembari Snyder yang menaruh dendam kesumat ke Siva. Siva, zettai rasa. Oshakuke no baka musuko ni wa ii kusuri ni natta janai no? Scene dilanjutkan dari Haruto yang saat ini sedang dikerumuni oleh banyak guru. Ia merasa kecewa karena bukannya dikeluarkan karena telah melukai Snyder, dirinya malah mendapatkan banyak sekali pujian. Mecha homerarete shimatta. Di tengah Haruto yang melenggang pergi dari sana, dirinya baru menyadari kabar soal Snyder yang berhasil ia kalahkan cuma dengan 1 kali serangan telah menyebar ke penjuru sekolahan. Apesnya, di saat Haruto yang ingin segera nolep lagi, ia malah bertemu Tea Sensei yang langsung menariknya begitu aja. Tea Sensei yang terus ditolak pun akhirnya meminta maaf karena terus memaksanya. Namun tak lama kemudian, Haruto baru teringat kawannya telah ditangkap oleh Tea Sensei dan dijejali banyak bujukan sampai membuatnya stres bukan main. Haruto yang beralasan ia telah melupakan semua ucapan Tea Sensei sebelumnya, namun Sensei goblok ini gak mau menyerah begitu aja. Demi bisa membujuk Haruto buat join dengannya, Tea Sensei memberitahukan kurikulum akademi mereka dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan kesatria yang pasti berhubungan dengan kerja fisik dan yang kedua ialah jurusan peneliti, yang pastinya hanya diam di ruangan saja dan meneliti atau menciptakan sihir baru. Haruto yang gak pengen kerja fisik jelas lebih memilih jurusan peneliti, namun ia ogah buat join dengan kelasnya Tea Sensei. Tak lama kemudian, nampaklah Laius yang melihat Haruto yang ada di sana. Dan dirinya langsung menerjangnya, seolah ia adalah bestinya. Haruto! Haruto yang belum tahu manusia berotot di hadapannya adalah Laius, sontak ia pun terkejut di saat Marianne yang datang sembari memanggil Laius. Laius! Laius! Haruto-kun, osasiburi desu ne. Setelahnya, Marianne pun bertanya jurusan apa yang ingin dilalui oleh Haruto. Karena belum memutuskannya, jelas Marianne langsung memintanya buat join dengan kelasnya. Dan dari sini kita bakal ngeliat 3 kera yang memperebutkan 1 pisang super lezat dan bergizi. Segala macam serangan pun terus dilancarkan. Yang bahkan, karena reputasi Tea Sensei yang absurd, Laius pun meminta Haruto untuk gak join dengannya. Karena Tea Sensei dikenal karena hanya menciptakan sihir kuno yang gak berguna sama sekali. Dan karena sifatnya juga, ucapan Laius barusan bisa terbukti benar. Dan sekali lagi, pertengkaran 3 kera memperebutkan 1 pisang lezat dan bergizi pun kembali berlanjut. Bersama dengan itu, nampaklah si cewek albino yang datang dan dikira sama Tea Sensei bahwa keranya akan bertambah 1 lagi. Namun cewek albino memberitahukan ia hanya memiliki sedikit urusan dengan Haruto. Merasa itu adalah kesempatan emas untuk kabur dari sana, tanpa pikir panjang Haruto langsung memegang tangannya
dan beralasan ia sudah buat janji dengannya. Dewa! Shin berpindah ke Haruto dan cewek albino yang berhasil kabur dari situasi tadi. Haruto kemudian menanyakan keperluan si cewek albino. Sebelum mengatakannya, si cewek albino ingin menanyakan sesuatu yang langsung buat Haruto terkejut bukan main mendengarnya. Hanya dari ucapannya barusan, Haruto terlihat memasang bariernya karena refleks begitu aja. Ia pun mempertanyakan caranya bisa membedakan mana dirinya yang asli dan manakah yang KW. Rasa terkejut Haruto pun tak terhenti sampai sana, karena ternyata si cewek albino mampu merasakan bariernya yang ada di sekitarnya saat ini. Haruto kemudian menanyakan caranya bisa mengetahui perbedaannya yang sekarang dan yang kemarin. Si cewek albino pun memberitahukan bahwa ia tidak merasakan kekuatan sihir sama sekali dari diri Haruto yang kemarin. Mendengar ucapannya, Haruto menyadari bahwa si cewek albino memiliki tingkat sensitivitas kekuatan sihir yang lebih tinggi dari orang biasa. Akan tetapi, karena ungkapan tekanan yang dikatakannya tadi, Haruto merasa terganggu karena orang terakhir yang menyebutkannya adalah Frey. Dari reaksi dan tingkahnya aja, kita kayaknya udah dapat jawabannya. Apalagi ketika si cewek albino mengatakan hal ini. Haruto yang merasa udah gak perlu waspada lagi, akhirnya mematikan barrier sihir miliknya. Dan karena si cewek albino yang bisa membedakan mana yang ori dan yang KW, Haruto merasa akan terbantu jika dirinya gak memberitahukannya pada siapapun. Si cewek albino pun memahaminya dan berlanjut ke keperluan utamanya. Ia ingin meminta maaf, berterima kasih, dan mengajukan permintaan padanya. Yang pertama, meminta maaf karena telah melibatkannya dalam masalahnya kemarin. Yang kedua, berterima kasih karena telah melindunginya dari serangan Schneider sebelumnya. Dan yang ketiga, rupanya, karena selama ini si cewek albino gak punya teman, ia merasa bahagia karena Haruto yang telah menjadi teman pertamanya. Haruto yang masih agak bingung, langsung bertanya alasan kenapa harus dirinya. Si cewek albino pun memberitahukan, itu karena mereka berdua sering saling bertemu. Dan merasa Haruto memang dijodohkan untuknya. Singkat waktu, usai mendengarkan cerita masa lalu si cewek albino yang 11-12 sepertinya, namun dengan nasib yang tidak sebaik dirinya, Haruto pun memahaminya, namun jika impiannya adalah memiliki teman supaya bisa belajar soal komunikasi serta interaksi sosial, Haruto merasa ia telah salah memilih teman. Seperti yang kita tahu, mau itu di bumi atau isekai, Haruto yang selalu menolak jelas tak memiliki teman sama sekali. Meskipun agak menyimpang dari prinsip no lab-nya, tapi karena merasa bisa manfaatin si cewek albino biar bisa menghindar dari masalah yang ada di akademi, Haruto akhirnya menerimanya menjadi teman pertamanya. Setelah itu, Haruto bertanya jurusan apa yang diambil olehnya. Dan ternyata, ia telah mengambil kelasnya Tea Sensei. Akan tetapi karena gak ada pilihan lain, Haruto memutuskan buat join ke sana juga. By the way, hati-hati sama adegan abis ini. Perkuat jiwa jomblo sekalian, wahai kawan-kawanku semuanya. Tak lama setelahnya, Haruto baru menyadari bahwa mereka berdua belum saling mengenalkan diri satu sama lain. Si cewek albino pun baru nyadar bahwa perkenalan merupakan langkah awal dari sebuah interaksi sosial. Sebelum ia menyebutkan namanya, Shin malah berpindah ke Charu, Frey, dan juga Liza yang lagi berendam di pemandian air panas. Singkat cerita, sepergi Charu dari sana, karena merasa kakaknya lagi melakukan hal yang sangat menarik, Frey dan Liza pun saling menceritakan masa lalu mereka masing-masing. Dan ketika Frey yang membahas soal Raja Iblis, Liza pun terkejut karena Frey ternyata adalah sahabat baik dari Raja Iblis. Dari apa yang diucapkan sama Frey, Raja Iblis adalah sosok yang sangat baik hati, dan saking baik hatinya, ia sering bertengkar dengan Iblis lain di kala membahas soal manusia. Dan saat itu, Frey lah yang melerai mereka semua. Raja Iblis juga diketahui memiliki idealisme yang ingin menciptakan surga di mana manusia dan juga Iblis bisa saling hidup berdampingan. Dan terungkaplah dari sini, sang Raja Iblis ternyata memang sengaja kalah dari sang Putri Kilat. Karena saat si Putri Kilat menyerang, sang Raja Iblis hanya meminta seluruh anak buahnya untuk pergi dari sana, seolah telah mengetahui musuh akan datang menyerbu kastil mereka.
外して負けるつもりだったのかもしれない。人への転生を計画していたのだろう。Liza pernah semangat tujuh sang raja iblis yang ingin mengubah pola pikir manusia dari dalam. Freya masih mengira Haruto sebagai reinkarnasi raja iblis pun merasa kesal karena sahabatnya itu malah terlahir kembali di protesi putri kilat. Freya juga menduga sang raja iblis sengaja membuat diri sendiri amnesia supaya dia bisa membuang sisin IV itu. Tidak hanya itu, alasan Freya yang terus percaya Haruto adalah reinkarnasinya raja iblis pun diperkuat karena kebiasaan Haruto yang menyingkat nama ras iblis mereka. Di mana ternyata saat itu, Freya hampir aja menyebutkan nama raja iblis yang lama. Liza yang belum pernah mengetahui nama ras sang raja iblis langsung menanyakannya pada Frey. Dan ternyata... Ao no nama Iris Filia. Iris de iko. Ya, dugaan kita tepat pada sasarannya. Si Cheo Albino merupakan reinkarnasi asli dari sang raja iblis. Dirinya pun tertawa dengan kebiasaan Haruto yang dirasa mirip dengannya. Yang mana mereka sama-sama suka menyingkat nama orang lain. Haruto yang pengen balik buat menolep lagi nampak dihentikan sama Iris. Yang mana ia hendak mengajak Haruto untuk memilih kelas yang akan mereka tempuh nantinya. Sesampai di depan kamar, Haruto baru menyadari ia baru aja mengajak seorang gadis untuk masuk ke kamarnya. Karena gak bisa mengusirnya, Haruto berniat mengerjakannya secepat mungkin. Charu pun nampak kagum karena sang kakak yang bisa mendapatkan seorang bestie meski baru beberapa hari bersekolah. Di lain sisi, Charu mempercaya intuisinya yang merasa kakaknya itu pasti akan segera memiliki 5 atau bahkan 10 pacar di akademi itu. Setelah mengatakan hal itu, nampaknya Charu yang langsung usul-usul di pergelangan tangan Haruto. Haruto yang berpengalaman melihat hal seperti itu di kehidupan lamanya langsung memiliki gambaran ucapan Charu pas dewasa nanti. Singkat cerita, setelah Charu dan Iris saling berkenalan, mereka nampak mulai mengisi selebaran berisikan kelas apa yang mau mereka lalui. Setelah Charu memberi banyak guyonan pada Iris, Haruto menyerahkan pemilihan kelasnya pada sang adik. Tanpa perlu memeriksanya lagi, Haruto merasa 100% telah percaya pada Charu sang malaikat cilik. Karena Iris yang menyinggung soal tujuan Haruto, Charu pun memberitahukan bahwa tujuan kakaknya itu bukan di akademi. Iris yang kelihatan polos harus menelan mentah-mentah ucapan Charu yang terus menjalinnya dengan banyak ungkapan hebat mengenai Haruto. Gak pengen momen goblo itu berkelanjutan, mau gak mau Haruto harus mengusir halus sang adik. Akan tetapi, karena Haruto tak ingin timbul pertanyaan tutorial Charu yang bisa ada di asramanya Haruto, Haruto pun mengambil langkah sigap menutup kedua mata Iris. Seperginya Charu dari sana, Haruto dan Iris pun akhirnya selesai mengisi jadwal kelas mereka masing-masing. Dan sini diakhiri dengan keduanya yang sama-sama saling minta bantuan satu sama lain. Yoroshiku na, Iris. Yoroshiku, Haruto. Ohayou gozaimasu. Ohayou. Scene dilanjutkan dari Haruto dan Charu yang baru aja bangun tidur. Di tengah Haruto yang gak bersemangat karena harus berangkat ke sekolah, nampaknya Charu yang mau menjelaskan jadwal kakaknya nanti. Di mana ternyata, menurut penilaian akademi, Haruto saat ini berada di kelas C. Charu yang gak puas meyakinkan sang kakak bahwa dengan sedikit prestasi yang ada, Haruto pasti akan naik ke peringkat A dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, Haruto baru menyadari bahwa semua kelas yang dipilihkan Charu sebelumnya ternyata adalah daftar kelas yang paling sulit di akademi itu. Bukannya merasa panik, Haruto malah merasa itulah sebuah kesempatan emas baginya. Alasan yang gak lain, karena ia bisa manfaatin kelas itu untuk menunjukkan betapa gobloknya diri sendiri. Setelah memutuskannya, Charu terlihat menghentikan langkah Haruto yang ingin berangkat ke sekolah. Yang ternyata... Itterasshaimase. Siapa di sini yang pengen kayak Haruto coba absen di bawah? Saya lah! Ohayou, Haruto.
Scene berlanjut ke asrama. Nampaklah Iris yang penasaran sama Liza, dan entah sadar atau enggak, tapi Iris mengatakan hal ini. Setelah saling berkenalan, Scene langsung berpindah ke akademi, yang mana Iris merasa terkejut karena orang segigi WP Haruto cuma ditempatkan di kelas C. Namun ia kemudian berucap hal yang sama, seperti yang diucapkan sama Charu. Tak lama setelah Iris masuki kelasnya, Liza merasa kebingungan dalam menentukan Iris itu manusia atau kebangsa iblis. Sesampainya Haruto di ruang kelas C, seketika itu pula semua orang di dalam kelas terkejut karena melihat Haruto yang ada di sana. Haruto menduga itu karena kabar soal Schneider yang ia kalahkan cuma dengan sekali serangan. Setelahnya, Megane Sensei... bentar. Bukan channel sepuh Megane Sensei lo ya, guys. Karena gue gak tahu nama sensei yang satu ini, gue kasih nama Megane karena dia pakai kacamata. Setelahnya, Megane Sensei memberitahukan karena kelas mereka yang berada di tengah-tengah, itu artinya mereka bisa aja naik peringkat atau bahkan bisa turun peringkat. Demi mengetahui hal itu, Megane Sensei berniat mengadakan ujian penentuan kelas sebenarnya. Big chance! Nah, dari scene ini, kita bakal ngeliat buff dari sama ngeliat mulut Charu yang dianggap debuff sama Haruto. Karena di saat Haruto yang ngeliat soal ujiannya, Haruto merasa soal itu sangatlah ezet baginya. Karena dulu saat menemani Charu belajar, ia mendapati adik yang mampu mengerjakan semua soal itu dalam 6 bulan tanpa kesalahan sama sekali. Haruto mengira itu sebuah jebakan yang telah disiapkan sama pihak akademi, di mana ia menduga pihak akademi akan mencurigainya jika sampai menjawab ngawur meski soalnya sangat mudah. Maka dari itu Haruto memutuskan untuk mengincar nilai KKM dan mendapatkan nilai 60 dengan kesalahan yang telah ia manipulasi. Lobang, terus debuffnya di mana? Kalem, debuffnya baru aja kalian lihat kok. Selepas ujian selesai, Haruto pun terkejut karena Megane Sensei yang udah menduga bahwa semua murid kelas C-nya pasti akan mendapatkan nilai jelek. Berhubung soalnya sangat sulit, rata-rata murid kelas C hanya mendapatkan nilai 20-an. Sedang kelas B, nilai rata-ratanya 50-an. Yang berarti... Haruto Zenfisken subarashi! Ya, inilah buff sekaligus debuff yang gue maksud tadi. Haruto yang awalnya ngira cuma soalnya saja yang dibuat EZ, namun dia yakin bukan itu alasannya. Dan dirinya juga yakin bahwa itu juga bukan karena semua murid kelas C yang bodoh. Dengan begitu, ada satu kesimpulan yang terlintas dalam pikirannya. Hebat ya lagi, kurang dari satu hari itu, dari yang awalnya pengen segera dikeluarkan dari akademi, malah direkomendasikan untuk naik ke kelas A. Di jam berikutnya, terlihat Haruto yang memasuki kelas A, dan jelas langsung membuat Iris dan Laius menariknya, dikali dirinya yang ingin ngacer dari sana. Tak lama berselang, guru menyeramkan dengan Bobo Jumbo datang dan langsung mengenalkan dirinya. Profesor Oratoria Belkam, guru yang sangat pro dalam teori afinitas elemen. Baru aja masuk, udah jadi bahan bulian guru. Bel Sensei yang sepertinya punya dendam pribadi sama Tea Sensei, berniat nargetin anak muridnya, yang galen ialah Haruto dan juga Iris. Singkat waktu, setelah meminta Iris untuk memperlihatkan elemen utama dan sampingannya, Bel Sensei pun terkejut karena Iris yang mampu menguasai semua elemen. Meski sangat hebat, namun karena levelnya sangat rendah, Iris nampak langsung di-invite buat join ke kelasnya. Akan tetapi, hal itu jelas langsung ditolak olehnya. Setelah sedikit pembahasan soal elemen utama dan sampingan, diketahui pengukuran persentase dari suatu elemen seseorang sangat sulit untuk dilakukan. Mendengar hal itu, dalam hati Haruto merasa itu sangatlah mudah baginya. Setelah itu, Bel Sensei memberikan gambaran dari alasan kenapa pemeriksaan persen elemen sangatlah sulit dilakukan. Simpelnya, persen sihir api yang dilakukan bersama sihir penguatan akan lebih tinggi ketimbang sihir api biasa. Laius yang ditanyai pendapatnya, namun jelas saja pendapatnya itu salah besar. Akan tetapi, lagi-lagi Haruto membuat dirinya sendiri jauh dari kata dikeluarkan dari akademi. Di tengah Haruto yang sangat terkejut, ia hanya bisa berasumsi dalam hati soal kosakata aneh yang ada dalam jendela statusnya Iris, yang mana ia menduga itu adalah elemen tersembunyi yang dimiliki olehnya.
Namun karena kecerobohannya sendiri, ia berakhir keceplosan, yang padahal selama ini Haruto cuma membahasnya bersama Charu, Frey, dan juga Liza. Setelah terus ditekan seperti itu, Haruto pun memberitahukan maksud dari ucapannya tadi. Bell Sensei pun memberitahukan siapa kawes Owl yang ia sebutkan tadi. Sosok misterius itu telah muncul beberapa tahun belakangan, dan kemunculannya juga membuat dunia penelitian sihir heboh karena berbagai macam terobosan sihir yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan itulah alasan kenapa Bell Sensei sangat penasaran kenapa Haruto bisa mengetahui salah satu terobosan yang bahkan keluarga kerajaan saja belum diberitahu sama sekali. Dengan kehebatannya, Bell Sensei bahkan menduga Haruto adalah West Owl itu sendiri. Singkat cerita, di sore hari, nampaklah Haruto dan Iris yang baru mendaftar menjadi muridnya Tea Sensei. Senang karena hal itu, Tea Sensei meminta Polko Sensei untuk segera membuatkan pesta jamuan untuk murid baru mereka itu. Di tengah menunggu, rupanya Haruto yang kali ini adalah Haruto Kawe yang menggantikan Orinya yang tepar saking kecapeannya. Sesaat sebelum Haruto Kawe yang pengen ngacar dari sana, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Nampaklah Schneider yang terikat bak seorang maling palsu. Tea Sensei pun menjelaskan Schneider yang datang menemuinya karena mengira sihir yang ia terima adalah sebuah sihir kuno. Tea Sensei kemudian mengajak Haruto dan Iris untuk ikut meneliti sihir aneh itu bersama-sama. Apa yang diketahui Tea Sensei hanyalah bentuk sihirnya yang seolah padat saat disentuh manusia, namun akan tembus saat disentuh oleh benda. Berdasarkan hal itu, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah sihir non-elemen. Tea Sensei pun membenarkan sekaligus peralatnya, yang mana itu adalah sihir barrier yang dibuat dari sihir non-elemen. Haruto pun terkejut karena Tea Sensei yang bisa tahu itu adalah sihir barrier, namun ia yakin senseinya itu takkan mungkin bisa mengetahui siapa pelakunya. Setelah cukup banyak analisa seputar sihir yang hanya bisa dilakukan di zaman para dewa, dirinya memutuskan buat membangunkan Schneider dari pingsannya. Setelah mematahkan geretakan anak maminya Schneider, Tea Sensei memintanya buat memberitahukan wujud si pelepas sihirnya. Namun Schneider mengaku tidak tahu dan hanya mengetahui orang itu memakai pakaian serba hitam dengan suara yang sangat aneh. Dari apa yang dijelaskan, Tea Sensei hanya memiliki satu orang dalam pikirannya, yang mana ia secara terang-terangan langsung menyangkut pautan hero serba hitam yang muncul di sekitaran wilayah Konzen Fist, yang kini juga sering muncul di ibu kota bersama dengan kemunculan Haruto di akademi itu. Mengetahui Haruto yang sedang menutupi sesuatu, Tea Sensei pun mengancam akan mencari tahu sendiri dengan bertanya langsung pada Baginda Raja yang telah merekomendasikannya. Lagi dan lagi Haruto terus mendapatkan kesialan bertubi-tubi, mulai dari Megane Sensei yang merekomendasikannya ke kelas A, dikira West Owl sama Bell Sensei, dan saat ini berhadapan dengan guru Loli yang sangat eknas sama terobosan sihir serta hero hitam. Haruto Kawe yang terpojok pun berteriak dalam hati supaya Orinya itu mau menolongnya. Hingga pada akhirnya, seketika itu plot Tea Sensei langsung terpukau ngeliat kemunculan Shiva di sana. Dan parahnya di sini, lagi dan lagi dan lagi, Haruto harus dibuat sangat terkejut karena ternyata Schneider merupakan salah satu anggota dari organisasi jahat terselubung di ibu kota. Demi terlepas dari situasi itu, Haruto cuma mengikuti alur pembicaraan barusan. Dan demi terlepas dari duel gak gunanya, Schneider dipaksa buat membatalkan duelnya dengan hadiah ia akan melepaskan sihirnya itu. Setelah sepakat, Shiva yang ingin pergi dari sana, namun seketika itu pula ini yang dilakukan sama Tea Sensei. Usai mengetahui itu adalah sihir pengikat gabungan antara elemen tanah dan kegelapan, Tea Sensei mengira Shiva takkan mungkin bisa lepas dari sihir pengikatnya itu, dirinya langsung ingin mengajukan 271 GNA dengannya. Namun secara tiba-tiba ini yang terjadi. Nggak cuma terlepas, tapi bahkan Tea Sensei juga dibuat tak bisa bergerak sama sekali. Polko yang mengomeli Tea Sensei untuk segera minta maaf pada Shiva, namun yang namanya Guru Sableng, mana mungkin dengerin. Nih Guru Cebol malah pengen ngajuin 824 GNA saking penasarannya. Tanpa mengatakan apapun, si Guru Sableng malah mengira Shiva ingin hadiah timpal sebagai gantinya. Baru
baru aja mengatakan hal goblok barusan, Tea Sensei yang kebelet ke toilet, meminta pengampunan supaya bisa dilepaskan dari sihir pengikatnya itu. Namun Shiva mengajukan syarat untuk gak mencari tahu soal latar belakangnya lagi. Karena gak pengen ngompol di hadapan para muridnya, Tea Sensei gak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Dewa saraba. Kampai! Kampai! Scene dilanjutkan dari Haruto Kawe dan Air sekini tengah menghadiri pesta penyambutan yang dilakukan oleh Tea Sensei dan Polko Sensei. Di tengah Tea Sensei lagi menuangkan secakir wine untuk Iris, nampaklah Haruto yang saat ini sedang dipandangi sama Polko Sensei. Yang mana Polko Sensei merasa terkejut karena Haruto yang dirasa mirip dengannya. Setelah ditanya letak kemiripannya, ternyata mereka mirip karena sama-sama sering terlibat masalah, meski gak ingin sama sekali. Dari scene ini kita akhirnya mengetahui bahwa Polko Sensei dulunya adalah mantan guru dari Tea Sensei. Yang mana sejak kecil, Tea Sensei seringkali memahami banyak hal cuma dari satu ajaran darinya. Saking jeniusnya, Polko Sensei tetap menjadi pengawasnya, bahkan di saat Tea Sensei telah menjadi profesor di akademi itu. Dan gak cuma itu, karena tingkat kejeniusan Tea Sensei gak ngotak, hal itu sampai membuatnya digadang-gadang akan menjadi sage berikutnya. Meskipun sangat hebat, namun Polko Sensei kesal karena Tea Sensei yang malah menampak di jalan sihir kuno, karena sihir kuno yang dirasa gak ada gunanya sama sekali. Ngelihat Sensei yang menangis, Haruto yang mencoba menghiburnya, malah membuat Polko Sensei semakin sedih karena ketipa fakta bahwa mereka hanyalah orang biasa di hadapan Tea Sensei yang sangat jenius. Di tengah kecanggungan akibat ucapannya sendiri, secara tiba-tiba... pasti ada yang empuk kenyal-kenyal. Nampaklah air semavok karena ulat Tea Sensei barusan. Dirinya nampak terus tertawa kawaii dan meminta Haruto buat ikutan minum juga. Usai minum dari gelasnya Haruto, Polko Sensei dan Haruto hanya bisa diam longo ngeliat tingkah Iris yang kelewat gemesin. Hingga tak lama kemudian... Dan ya, sang putri Mavok akhirnya tidur di pangkuan Haruto. Di malam harinya, nampaklah Haruto yang baru aja membaringkan Iris yang ketiduran di pangkuannya. Namun tak lama kemudian biang kerok problema datang menghampirinya hanya untuk memberitahukan betapa kagumnya ia di saat mengetahui Iris yang ternyata memiliki semua elemen di dalam tubuhnya. Meski sangat hebat, namun yang jadi masalah ada pada level sihirnya Iris yang cuma 5 per 35 saja. Angka yang terlalu rendah untuk memegang 7 elemen sihir. Tea Sensei menduga alasan kenapa Iris ingin mempelajari sihir kuno gak lain untuk mencari cara supaya level sihirnya bisa naik lebih tinggi dari yang sekarang. Karena para sepuh mereka di masa lalu, rata-rata levelnya di atas 100. Dari ucapannya, kayaknya Tea Sensei berniat untuk membantu Iris mencapai apa yang dia inginkan. Meski kemungkinannya sangat kecil, namun pastinya Iris tetap akan melakukannya. Setelah cukup lama memasuki mode seriusnya, Tea Sensei memutuskan buat tidur di saat itu juga. Dan begitulah bagaimana Haruto ditinggal tidur oleh Iris dan kedua guru mereka. Scene berpindah ke Schneider yang lagi muka-mukan karena gak dibeliin Aerox sama orang tuanya. Bukannya tobat karena kelakuan binatangnya, ia malah kesal karena Shiva yang melarangnya buat berduel dengan Haruto. Ya mana dari scene ini terkuaklah fakta bahwa manusia goblok yang satu ini telah bekerja sama dengan gereja Lucifera supaya membuat bapaknya bisa menjadi raja selanjutnya. Gak pengen berakhir begitu aja, dengan sangat gobloknya Schneider mengirimkan pasukan assassin untuk melenyapkan Haruto, Iris, dan juga kedua guru mereka. Scene berlanjut memperlihatkan para assassin yang kini telah berada di sekitar mansion Tea Sensei. Di mana menurut laporan dari salah satu assassin di sana, mereka telah mengetahui hanya ada 4 orang di dalamnya yang gak lain adalah target mereka. Pembagian tugasnya berupa 10 orang mencegah adanya saksi mata dan 10 orang lainnya bertugas di bagian pengeksekusian. Dengan kata lain, total mereka sekitar 20 assassin elit berlisensi GGWP. Oh, rupanya Haruto Ori telah mengetahui rencana mereka. Ngelihat adanya tembok transparan di sana, para assassin pun memutuskan untuk mencari celah di sekelilingnya. Namun sayang barrier itu sama sekali gak memiliki celah sedikit pun. Pandai ngelawak juga rupanya para assassin yang satu ini.
Tak lama kemudian mereka nampak terkejut karena ada pintu yang muncul secara tiba-tiba. Bukannya segera lari, para assassin lanjutin sesi lawak mereka dengan berniat menghadapi Shiva si paling OP. Sontak mereka pun terkejut karena fireball mereka yang malah seperti bertamu ke dalam sana. Mereka semakin dibuat terkejut bukan main, karena gak cuma satu pintu, melainkan ada banyak pintu yang kini melayang di udara. Satu persatu dari para assassin pun diculik, dan mungkin ini gambaran dari zaman Orde. Lagi-lagi, bukannya segera kabur dari sana, para assassin malah terlihat bersiap untuk menghadapi Shiva. Namun setelah banyak serangan ke Shiva yang jumlahnya gak kehitung, ternyata... Lu ngeliat Shiva, lu kagak mungkin bisa kabur. Ucapan yang sangat cocok untuk para badut berlisensi assassin ini. Shiva pun memberitahukan dia telah meringkus 10 orang yang berjaga, dan saat ini, ia merasa muak karena mengetahui majikannya para assassin yang terlalu lebay hanya karena satu masalah. Scene berpindah di kediaman Snyder. Nampaklah para assassin yang kini telah diikat oleh Shiva. Snyder yang awal mengaku bukan ia yang menyuruh para assassin, namun dirinya harus dibuat gak bisa berkata-kata lagi karena Shiva yang telah merekam semua ucapan Snyder ke para assassin. Shiva yang udah muak pun berniat untuk memberikan hukuman yang jauh lebih menyakitkan ketimbang gebuk Ragum sebelumnya. Gak pengen kalah dari Shiva, si goblok yang satu ini malah mengambil kotak berisikan suntikan yang mana ketika dicubles ke dirinya sendiri, secara tiba-tiba... Sontak Haruto pun terkejut karena tiba-tiba plot anime berubah menjadi plot anime Kageno Jirokusa. Ia yang lengah sepersekian detik pun harus merasakan ciuman hangat dari tangan monster di hadapannya itu. Tak lama berselang, nampaklah Choro menelponnya karena toh kakaknya itu lagi melakukan hal yang sangat menarik baginya. Setelah memberitahukan situasinya, Charo pun meminta kakaknya itu untuk mengembalikan Snyder jadi manusia lagi. Meskipun sangat sulit, namun karena itu permintaan adiknya, mau gak mau Haruto harus berusaha lebih keras lagi. Serangan demi serangan terus dihindari sama Shiva. Akan tetapi karena Shiva yang terlalu menahan diri, hal itu membuat pukulan jadi sangat lemah dan langsung ditepuk nyamuk sama Snyder. Shiva pun mengganti rencana yang ada dengan mencoba menghentikan pergerakannya. Mengira itu udah cukup untuk menghentikannya, namun alangkah terkejutnya Haruto karena Snyder yang dengan sengaja memutus paksa kedua lengannya. Singkat waktu, setelah cukup lama beradu mekanik, Charo pun memberi pencerahan pada kakaknya karena dari hasil pengamatannya, tubuh Snyder baru aja mengecil sejak beregenerasi sebelumnya. Gak cuma itu, warnanya kini juga lebih pucat dari yang sebelumnya. Kedua hal itu membuat Haruto menyimpulkan dirinya hanya tinggal terus menyerangnya sampai semua daging monster itu terkelupas dari intinya. Yah, sejak masalah episode ke-10, akhirnya kita dapat melihat lagi parodi novel Phantasm, Gate of Babylon-nya Gilgamesh. Setelah Snyder kembali normal, Charo nampak senang karena bisa membantu kerjaan kakaknya itu. Dirinya pun pamitan karena merasa bisa tidur tenang saat ini. Setelah itu, nampaklah Shiva yang berniat melanjutkan pembahasan mereka sebelumnya. Namun sayangnya otak Snyder yang udah error, cuma bisa merespon rasa takutnya pada Shiva. Scene kembali ke mansionnya Tea Sensei. Terlihat Haruto Kawai menyadari kedatangan Haruto Ori yang masih dalam wujud Shiva-nya. Haruto Kawai merasa situasi yang ia alami saat ini dirasa cukup menyenangkan baginya. Haruto Ori juga merasakan hal serupa sepertinya. Namun ia langsung terkejut karena padahal Haruto Kawai sering ketimpa masalah tapi ia masih bisa menyebut semua itu menyenangkan. Lambat laun, sifat Haruto mulai berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan seiring dengan perkembangan hubungan dengan banyak orang, ini membuat satu pelajaran penting untuk para noleb di luar sana. Sifat noleb introvert dalam diri kalian bisa hilang dengan banyak bersosialisasi dengan banyak orang baru sekaligus. Sebelum pergi dari sana, Haruto Ori terlihat memuji Haruto Kawai yang udah bekerja dengan sangat baik baginya.
本当よくやってるよ。Scene berpindah di ibu kota. Terlihat Fred dan Liza saat ini sedang bertanya perihal keadaan ibu kota ke pria tua yang lagi mabuk-mabukan di pinggir jalan. Namun karena terlalu kawaii dan honka donka badonka, hal itu membuat keduanya dipancing oleh tiga preman yang berharap bisa berasolole dengan mereka. Namun jelas aja plotnya bukan begitu dong ya. Setelahnya, Shin nampak berpindah ke konferensi meja bundar pandemonium. Setelah cukup banyak merapatkan hal yang cukup absurd, dari kelima anggota inti di sana, hanya Liza yang masih punya kewarasan. Kigen gak gua hitung karena molor pas rapat. Argumen absurd Charu makin diperkuat karena aksi Haruto tadi malam. Yang mana setelah Charu memperlihatkan rekaman ulang adu mekanik kakaknya itu, mereka semua pun terpukau dengan betapa hebatnya Haruto di video itu. Meski terpukau, namun Liza yang gak mudah hanyut dalam topik pembicaraan pun merasa arus obrolan mereka yang udah melenceng dari topik utama. Dari apa yang diketahui Charu soal Schneider yang merupakan wakil ketua OSIS, hal itu membuatnya menyimpulkan bahwa masih ada OSIS gak resmi yang memerintahkannya. Dan kedudukan OSIS gak resmi itu pastinya lebih tinggi dari Schneider, atau bahkan di atasnya lagi, masih ada organisasi jahat yang telah menguasai ibu kota. Dan setelah cukup lama rapat absurd barusan, pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyusup ke dalam akademi, mengumpulkan informasi yang ada, dan membongkar hal tabu yang ada di dalam sana. Karena tujuan mereka adalah membantu Haruto, seketika itu Fred dan yang lain langsung menyetujui usulan Charu barusan. Liza yang kurang setuju nama organisasi mereka yang memakai nama rapat, hal itu membuat Charu memikirkan secara singkat sebelum akhirnya memutuskan satu nama yang cukup keren baginya. Kamerotto, shutsugeki desu! Scene diakhiri dengan Haruto yang ternyata memata-matai mereka sedari awal. Dirinya pun terkejut karena tingkah Charu dan yang lain yang semakin absurd di tiap harinya. Meski sangat konyol, namun TSS sendirilah yang telah mengkonfirmasi adanya organisasi jahat dan bukan cuma di akademi, melainkan juga di ibu kota mereka. Haruto pun yakin bahwa ibu kandungnya juga terlibat dalam masalah itu. Demi keamanan Charu dan yang lainnya, Haruto terlihat memasang banyak sekali CCTV di banyak tempat sekaligus. Dan itu semua demi kehidupan nolab yang menantinya di masa depan nanti. Shikata nai. Yaru ka?